bil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa tahirin min alih wa ashabihi al mukhlisin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Ghani Samsudin, Timbalan Penasihat Umum Parti Amanah Negara. Yang berhormat Dato' Dr. Mujahid Yusof, Naib Presiden Parti Amanah Negara. Yang berhormat Dr. Muhammad Hatta bin Ramli, Pengerusi Parti Amanah Negara Wilayah Persekutuan. Yang berusaha Ustaz Hafiz Habib, Pengarah Nuji 2016 FIK Kota Raya, merangkap Ketua Pemuda Amanah Wilayah. Yang berbahagia Cikgu Muhammad Azmi Abdul Hamid, panelis Nuji 2016 FIK Kota Raya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan selamat datang ke Nadwa Al-Ulama di Nahdah Jadidah, atau singkatannya Nuji, Peringkat Wilayah Persekutuan. Hadiri dan hadirat sekalian, majlis mempersilakan untuk sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku. Acara kita pada pagi ini, majlis menjemput Adik Aidil bin Isnin untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 100 hingga 107. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan kepada adik Aidil atas bacaan Al-Quran yang indah dan mendamaikan sebentar tadi. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian, adik Aidil merupakan juara pertandingan tilawah Al-Quran peringkat wilayah persekutuan. Hadirin yang dihormati sekalian, Duji merupakan satu program yang menghimpunkan para ulama dan ilmuwan pelbagai bidang untuk berbincang dan merangka solusi bagi permasalahan rakyat dalam konteks politik Malaysia. Duji 2016 Wilayah Persekutuan pada kali ini mengangkat Fik Kota Raya sebagai temanya bagi menjelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Duji 2016 Fik Kota Raya ini. Majlis dengan menyempur dan mempersilakan Yang Berhormat Dr. Muhammad Hatta bin Ramli, Pengerusi Amanah Wilayah, untuk menyampaikan kata-kata aluan. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hormati Tuan Mufti, bahagia Fadil Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin, Malam Penasihat Amanah Muhammad Dr. Mujahid Yusof dan Presiden Amanah, tetamu-tetamu, distinguished guest Ibu Azmi Sofawas, rakan-rakan pimpinan Amanah Wilayah Persekutuan dan saya pemuda dan wanita. Seterusnya para tetamu Nunji 16, tuan-tuan dan puan-puan yang berkesetia, alhamdulillah. Pertamanya kita banyak bersyukuran kepada Allah SWT kerana diberikan peluang pada pagi ini bertemu dalam majlis yang penting, yang penuh keperluan dan makna bagi kita di wilayah persekutuan ini. Dan saya ucap tanya kepada pihak pengurusi Manjur yang mengarahnya, jatah kuasanya atas usaha untuk menemukan kita, dan insyaAllah akan kita dapat manfaatkan majlis pada pagi ini bukan sekadar membina blok-blok teori di dalam minda kita, tapi juga untuk dijadikan panduan dalam program pembangunan yang insyaAllah akan kita laksanakan. Amanah telah memutuskan untuk mengadakan naduah ulama ini bukan hanya untuk mengimpart teori-teori dan juga ilmu mata-mata, tetapi akan diinstitutionalkan sebagai satu satu program yang akan melahirkan panduan praktikal kepada
parti untuk memudahkan kita melaksanakannya dalam konteks sebuah gerakan yang tidak berkuasa, tidak memerintah, ataupun apabila kita memerintah. Jadi ianya akan menjadi satu forum yang penting yang hasilnya akan diperhalusi dan didokumentasikan dan diterjemahkan dalam bentuk pelan-pelan tindakan. Hari ini kita memberikan penumpuan kepada isu-isu yang melibatkan kehidupan kita di Kota Raya. Dalam pembangunan Islam sejak 1400 tahun pun kita melihat ulama-ulama memberikan pandangan-pandangan yang berbeda, bergantung kepada suasana environment dia yang berada. Ya. Kalau di satu tempat yang masyarakatnya homogenous, maka pandangan-pandangan yang dikeluarkan, panduan-panduan yang dikeluarkan mengambil kira ya, homogeneity kependudukan. Di dalam masyarakat yang majemuk pula, tentulah ulama-ulama besar ini memberikan panduan-panduan yang sesuai, yang boleh dimanfaatkan oleh satu masyarakat majemuk. Artinya, di sana ada kelonggaran dalam kita merangka pelan tindakan kehidupan masyarakat. Begitu juga dalam negara kita. Malaysia bukan sebuah negara homogenous dari segi penduduknya dan juga dari segi kehidupan geopolitik. Ya. Kita ada bandar, kota, dan kita ada kampung, desa, ya, urban and rural. Cumanya kita bergerak menuju suatu keadaan homogenes kerana proses urbanisasi berjalan agak laju di negara kita. Ada statistik mengatakan pada hari ini hampir 70% negara kita ini dianggap urban, hanya 30% saja yang masih rural. Ya. Jadi mungkin dalam tempoh 10 atau 20 tahun kita akan punya suatu masyarakat yang agak seimbang, ya, yang agak urban. Tapi sebelum itu berlaku, kita harus appreciate apa yang ada di depan mata kita pada hari ini, iaitu kehidupan di Kota Raya. Ya. Kota Raya ini sangat majmuk keadaan. Ya. Dan ada bahagian-bahagian di Kota Raya ini yang tidak berpenduduk di waktu malam, tetapi dipenuhi rakyat di waktu siang. Contoh. Dan kita ada berbagai lapisan umur dan jantina tentunya, ya, yang memerlukan perhatian kerana keperluan yang berbeda-beda. Oleh kerana jumlah penduduk yang ramai, maka suasana kehidupan di kampung berbeda dengan di bandar. Ya. Tentunya apabila berlaku penghijrahan, ada di sana sedikit kejutan budaya dalam penyesuaian. Jadi kalau masyarakat kita yang berpindah ini tidak dapat segera menyesuaikan diri dalam alam kehidupan yang baru ini, sudah tentu ya, ia akan mengalami suatu tekanan, ya, yang boleh membawa kepada keadaan-keadaan yang negatif, ya, masalah-masalah sosial dan sebagainya. Jadi sebagai sebuah organisasi yang bertanggungjawab, ya, untuk mengatur masyarakat ini, maka sudah tentu, ya, amanah harus memikirkan, ya, bagaimana kita nak menangani dan memudahkan asimilasi daripada penduduk berbagai latar belakang ini di dalam satu masyarakat yang majmuk. Kita harus memerhatikan bahawa kita akan hidup dalam keadaan begini. Kita tidak boleh lari dan memencilkan diri. Ya. Pemencilan kaum di dalam satu suasana yang besar ini bukan pilihan kita. Ya. Kita tidak boleh mengambil sikap memudahkan diri dengan memencilkan diri dan membina suatu kehidupan, ya,
di dalam lingkungan yang tidak natural begitu. Ya. Jadi harus kita berhadapan dengan kerenah-kerenah ini. 14 Februari misalnya, rakyat di Kota Raya akan menyambut Valentine's Day. Ya. Suka atau tidak suka, ada orang yang akan menyambut. Ya. Kita akan menyambut perayaan-perayaan berbagai kaum. Kalau kita di kampung, ianya amat straightforward. Ya. Jadi fit luar bandar dengan fit Kota Raya ini sudah tentu berbeda. Dan di sinilah peranan kita untuk memberikan kejelasan. Supaya tidak timbul seperti hari ini, bila kita mempunyai perbedaan pandangan di antara kaum, di antara manusia berbagai agama, akhirnya timbul tekanan dan tension. Ya. Kerana kita tidak dapat secara otomatis mengambil suatu jawapan yang boleh menyelesaikan masalah tersebut. Jadi harapan kita yang tinggi kepada Nun Jin ini ialah kita dapat mengeluarkan suatu panduan yang jelas, yang mudah, yang terus kepada keperluan masyarakat hari ini. Dan sebaiknya ianya boleh disesuaikan pada setiap masa atau boleh dimodifikasi pada masa-masa akan datang apabila suasana itu berubah sedikit sebanyak. Jadi ini kita harapkan daripada proses ini. Jadi tekanan kepada pimpinan amanah untuk melahirkan suatu fit bagi Malaysia, kemudian detailnya kepada subculture, masyarakat kita ini mesti dilaksanakan. Barulah kehadiran kita di dalam pentas perdana politik dan juga kehidupan masyarakat ini ada relevansi, dan kita tidak redundant atau bertindih dengan aktiviti oleh kumpulan-kumpulan, parti-parti ataupun grup-grup yang lain. Jadi ada di sana perbedaan kepentingan kita itu, maka relevansi kita itulah yang akan memberikan kita advantage dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hari ini kita ada menjemput Dave distinguished guest yang mempunyai latar belakang yang cukup berwarna-warni dan karisma dan kelebihan ilmu, yang boleh kita manfaatkan. Kita ada Ustaz Abdulhani, sudah tentunya alim dalam banyak perkara dan akan mengeluarkan pandangannya untuk menangani isu-isu masyarakat kita, bersama dengan Ustaz Fawaz yang kita kenali sejak dia kecil lagi dulu, dah besar, daripada hanya seorang anak muda yang belajar di sekolah dan menjadi orang yang ada nama. Cikgu Azmi yang tak perlu dikenalkan, diperkenalkan, yang punya peranan yang sangat penting dalam mengolah world view kita di dalam negara ini, dalam aspek-aspek kepenggunaan, aspek pendidikan, dan juga dalam aspek-aspek bantuan kemanusiaan yang merupakan antara bidang yang beliau minati. Seorang yang kita nampak nama di situ itu Dr. Matajudin Rashdi, seorang syarah universiti, seorang profesor yang memang dikenali dalam bidang perumahan, pembangunan perumahan. Parti lama kita, parti sejarah, yang ketika itu saya mempengerusikan lajnah perumahan 18 tahun yang lalu, 17 tahun, 18 tahun yang lalu, sudah merekrut Dr. Tajuddin ini untuk memberikan input-input dalam konteks pembangunan satu masyarakat yang komplit, aspek pembangunan bandarnya,
aspek pembangunan hijaunya, ya, bentuk rumahnya, ya, dan bermacam-macam lagi yang input yang beliau telah berikan sungguh menarik, ya. Cuma mungkin kita tidak dapat melihatnya kerana mungkin bukan penumpuan kita, ya, ketika itu, ya. Jadi kita cukup bertuah bila beliau sudi bersama-sama dengan kita, ya, pada hari ini. Jadi saya harapkan kita manfaatkan program kita pada pagi ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada Naib Presiden kita yang akan memberikan ucap pertama yang akan menjurus memimpin kita dalam aktiviti kita hari ini dan pada masa-masa yang akan datang. Sekali lagi bagi pihak Amanah Allah Tuan, kita ucap syabas dan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Muhammad Hatta bin Ramli atas ucapan beliau yang ringkas tapi cukup memberikan kejelasan akan objektif dan perjalanan keseluruhan program Tunji pada hari ini. Qad hasaltu min ilqaihi anna haza isbil islami nahnu لسنا نتحدث عن العلم والمعرفة والنظرية فقط، لكن نحن نتكلم ونتحدث عن العملية والتطبيقات. Apa yang dikatakan daripada Dr. Hatta, di mana kita bukan baca amanah, bukan hanya sekadar bercakap berkisar berkaitan dengan teori, tapi bercakap berkaitan dengan praktikal. Baik. Walaupun Tunji 2016 di Kota Raya adalah dianjurkan oleh Parti Amanah Negara Wilayah Persekutuan, namun panel dan peserta yang dijemput dan sudi hadir terdiri dari pelbagai latar belakang politik. Sesuai dengan nilai inklusif yang diangkat oleh Amanah, kami mengalu-alukan semua pihak ke program ini untuk sama-sama membincangkan perkara yang sangat penting kepada rakyat dan negara melewati kesempitan politik kepartian. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk pengetahuan semua, Tunji 2016 di Kota Raya Pada hari ini akan dimulakan dengan ucap tama, diikuti dengan surat pembentangan kertas kerja dan diakhiri dengan sesi forum. Ucap tama Tunji 2016 di Kota Raya pada hari ini akan disampaikan oleh YB Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa. Sebelum saya menjemput beliau ke pentas, izinkan saya memperkenal sebuah sedikit latar belakang dan pengalaman beliau dalam politik dan pembinaan negara. Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof merupakan Naib Presiden Amanah. Beliau telah menjadi Ahli Parlimen Parikunta selama dua penggal bermula 2008 sehingga ke saat ini. Beliau merupakan antara sebilangan kecil ahli politik yang aktif menulis. Beliau telah menulis hampir 10 buah buku. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof untuk menyampaikan ucap tama Tunji 2016 di Kota Raya yang bertajuk Islam dan Negara Madani. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah.
Yang saya hormati pengerusi, seterusnya pada ahli-ahli panel yang akan berkongsi pengalaman mereka, dan paling utama ialah para peserta, para peserta daripada Nunji Wilayah 2016 di bawah pimpinan Dr. Hatta yang berhormat, yang telah berikan perspektif kenapa tajuk ataupun program ini penting bagi Parti Amanah khususnya dan negara secara umum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, tajuk SIM Kota Raya tidak mungkin dikupas tanpa berbicara tentang satu kerangka yang menampung Kota Raya itu sendiri. Kerangka besar inilah yang kita anjurkan sebagai tajuk perbahasan, yaitu Islam dan Negara Madani. Perkataan Madani itu sendiri ada sedikit kontroversial, kerana kalau diterjemahkan sebagai negara sivil, kemungkinan orang menganggap ianya diciplak dari barat. Adapun penggunaan perkataan Madani adalah lebih cocok dengan sebuah masyarakat dan negara yang dibentuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang digelar sebagai Madinatul Munawwarah. Lalu diambil perkataan Madani itu dengan makna sivil. Saya akan terangkan segalanya dalam slide yang lebih kurang 8 slide saya, dengan saya mengharapkan nanti ada soal jawab untuk kita perincikan lagi. Next. Siapa yang jaga? Tolong jaga. Macam mana dia boleh duduk semak itu? Saya sedang cakap je. Kalau negara Madani, dia akan delegate. Kalau dia tak ada itu, dia delegate orang. Itu negara huruf haram. Baik, lawak lah. Tarif negara Madani. Kalau saya nak bagi tarif, lumbuh ada. Saya cuma ambil yang terbaik dalam konteks dia akan mensyarahkan apa yang ada dalam tarif ini, iaitu dia sebuah negara yang dibentuk oleh rakyat dengan mengamalkan semak imbang, check and balance, kepada tiga cabang pemerintahan. Ini adalah ringkas, jamak dan manek. Itulah ciri apa-apa definisi pun akan terdedah kepada berbagai penafsiran kepada maksud apa itu negara. Adakah negara dalam Islam? Dia akan terdedah kepada maksud siapa yang membentuk negara itu. Adakah cukup dengan Rasulullah membentuknya, tuan-tuan? Atau apa teori di sebalik the formative stage of a state, for example. Dan mengamalkan semak imbang. Satu syarah di sana tentang check and balance between the people and the government. Dan tiga cabang pemerintahan itu menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sebuah negara terbentuk daripada tiga cabang yang berasingan, sehingga ia boleh dianggap sebagai institusi yang bebas antara satu sama itu. Panjang saya tadi. Baik. Soalan saya ialah, kalau orang nak direct question, dalam Islam ada tak konsep negara? Kita akan berbicara tentang satu istilah yang kita pakai, negara Islam.
tapi perkataan negara Islam itu sebenarnya belum cukup memahamkan apa intipatinya. Sedangkan perkataan negara Islam itu hanyalah sebuah format, tanpa substance ya. Sebab itu kami daripada Parti Amanah dah melalui tahap formatif saja. Kita sedang bercakap sekarang dalam tahap substance. Nah, sebenarnya substance itu atau intipati itulah yang dalamnya diisi dengan prinsip-prinsip yang diajar oleh Islam dan pernah ditunjuk oleh dengan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena faham dulu ya. Implikasi kalau kita nak bahas negara Islam kan negara apa, dia akan pergi kepada konsep yang lebih format saja atau istilah saja. Maka kita pun gaduh. Oh, jadi Amanah ni tak membuat negara Islam lah. Tapi kalau kita go beyond, kita menjangkau lebih dalam lagi, kita tidak berbicara namanya Islam atau namanya bukan Islam atau apa. Kita berbicara tentang apa? Inti ya. Al-ibrah bil musammayat la bil asma. Yang kita ambil pengajaran ialah intipatinya, bukan namanya ya. So inilah asas perbahasan saya. Dan nanti akan dibuka oleh Ustaz Ghani dalam konteks memberi perlindungan dari sudut hak asasi manusia. Dibuka oleh Cikgu Azmi, adinda saya, Fawaz yang saya amat gembira ini kerana dia menerima kunjungan jemputan kita. Dan banyak lagi ya. Boleh booking lah. Penang nak buat ya, kita booking. Saya booking dia di sini. Okey. Makna kata, kalau tak ada ni, fahaman ni, kita tak boleh seka Facebook atau page apa, tak relevan. Okay. Sebab ini yang akan menampung maksud-maksud yang akan kita bicarakan nanti. Oleh itu, we are not in the business of talking about the form of the state. We are in the business of talking about what is the substance of the state that we aspire. Itu yang kita sedang bicara sekarang. Apa dia yang kita nak buat pengisian daripada negara kita. Kalau kita nak bercakap dengan bentuk form, dengan bentuk nama, kita akan duduk dalam alam retorik sehingga kita tak dapat bagi satu jawapan pada masalah. Okay, terima kasih. Kita pergi seterusnya. Bila kita bercakap tentang negara madani, kadang-kadang mereka membezakan kalau bukan madani apa? Maka itulah dia buat negara madani versus lain. Maknanya yang pasti negara madani ini bukan sebuah negara yang berasaskan military atau tentera, ruled by the military, bukan. So kalau you kata ada sebuah negara yang jadi kuasa dia ialah military, confirm itu bukan negara madani. Because it doesn't have to do with the people. Dia adalah kuasa mutlak ya, boleh tentera. Ataupun kita kata bukan teokratik. Teokratik inilah yang Yusuf Faradawi menjelaskan daripada awal bahawa negara yang Islam maksudkan bukan negara teokratik, iaitu negara yang ditadbir oleh orang-orang agama yang menentukan benar atau tidak itu di tangan yang mewakili Tuhan. Itu maksud negara teokratik. Ini kadang kita pening dulu macam ni. Alam kita dulu kita pening ni. Negara mesti orang yang beragama mesti. Sebenarnya dalam perbahasan Yusuf Fardawi panjang dibahas sebenarnya. Baik artikel dia yang khusus tentang yang disebut Daulah Madani dia, maupun perbahasan dia dalam buku dia Fiqhul Daulah, maupun perbahasan dalam Fiqhul Jihad yang diterjemah oleh saudara Fawaz, sila baca, maupun perbahasan-perbahasan seperti Raisuni membicarakan tentang negara Islam itu apa, yang pasti dia kata negara Islam bukan negara
teokrat. Apa negara teokratik? Pernah dengar? Negara teokratik pernah diasaskan oleh zaman kegelapan Eropa yang meletakkan gereja sebagai wakil Tuhan yang ketuanya menentukan segala-galanya dalam kehidupan. Sebab itulah Eropa dikenali sebagai zaman kegelapan ketika itu. Itulah namanya negara teokratik. Kita confused, kadang-kadang kita cakap, kita tak pasal, kita menjurus kepada negara teokratik. This is against Islamic principle. There is no such rule or law as a representative of God on earth. There is no such terms. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menamakan dirinya sebagai dialah wakil Tuhan, maka dia boleh buat apa saja yang dia mahu. Innama ana rasul. Aku hanyalah seorang rasul, bukan penentu. Ataupun negara autokratik. Negara autokratik ni negara kekursi lah, al-istibdad. Tanpa negara madani, kita akan menuju kepada negara autokratik. Dan hari ini ciri-ciri negara autokratik itu sudah mula muncul di Malaysia. Apa dia negara autokratik? Campur tangan urusan urusan yang tak patut dicampur tangan. SPRM dicampur tangan. Itu dah nak pergi ke arah tu. Ya. Dia tukar peguam negara ikut suka hati dia. Tu kerja-kerja Mugabe, Idi Amin dulu. Itu kerja-kerja mereka. Termasuk juga dalam negara ada negara yang autokratik yang boleh berpotensi menuju kepada negara autokratik ialah negara yang campur tangan ataupun menghadkan kebebasan bersuara. Dan this is exactly what is happening. Dan paling buruk dalam sejarah negara kita ialah mereka mengekalkan akta hasutan. Dan yang paling terkini ialah Majlis Keselamatan Negara. So, apa yang kita cakap ni relevan sangat. Kalau kita tak do something about our model of state that we aspire, seluruh negara kita akan ajak kepada state yang kita mau ini, kemungkinan negara kita akan menuju kepada negara autokratik dengan pemimpin yang digelar sebagai despotic leader ataupun muslimit. Baik. Next. Sini ada satu kekeliruan sedikit mungkin, yaitu berkenaan dengan perkataan ataupun istilah civil society dengan civil state. Apa perbezaan antara civil society dengan civil state? Kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama. Dari sudut ianya adalah bersumberkan kuasa rakyat. Ya. Tapi dalam konteks operasi mereka itu berbeza. Ya. Civil perkataan sebelum lahirnya civil state, terma yang dipakai ialah civil society. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam before he can succeed to form a Medina state, he formed first a civil society. Dia membentuk dulu civil society sebelum dia membentuk sebuah negara. Dalam Al-Quran kita jumpa ini sebenarnya. Proses ini kita jumpa sebenarnya. Ya. Tapi kalau you all nak cari Al-Quran secara exact, this is a state yang Islam kata, kalau Allah Ta'ala kata, you don't find that. Sebab ini substantif. Ini benda yang intipati. Dia berselera. Dia berselera. Hanya kita perlu kutip. Contohnya, di Makkah, selalu kalau kita bicara tentang proses Nabi membentuk negara itu, kita tak boleh lari daripada membicarakan marhalah ataupun stage yang dilalui oleh Nabi. Kerana itu
itu dilihat sebagai karakter-karakter atau karakteristik yang penting yang ada kepada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Al-Quran yang turun menyertai semua peristiwa-peristiwa itu. Jadi sebelumnya Al-Quranul Karim berulang kali ketika di Mekah menceritakan tentang kaum yang sebelum daripada mereka. Dan perkataan yang digunakan adalah apa? Perkataan yang digunakan adalah ya, sama ada digunakan kaum atau digunakan perkataan ummah. Ha? Sama ada dikatakan kaum atau apa. Tapi perkataan ummah di Mekah ialah ummah yang belum terbentuk dalam maksud yang Nabi mahu. Tapi ummah yang terbentuk dalam kala masyarakat dulu pernah ada satu kelompok yang namanya ummah. Ya. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'bud. Semuanya inilah umatku yang daripada satu. Ya, dan akulah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ya. Kana Ibrahimu ummah. Semuanya Ibrahim itu Allah satu. Maka perkataan ummah itu sudah ada dalam benak mereka sewaktu di Makkah lagi. Walaupun mereka tak tahu apa itu ummah yang sebenarnya yang mereka harus bentuk. Tapi sebagai mukadimah, Nabi sudah memperkenalkan. Al-Quran sudah memperkenalkan. Kadang-kadang disebut sebagai sunan. Walaupun sunan itu bermakna satu tabiat yang berlaku, tapi sunan itu dikaitkan dengan satu bentuk kelompok manusia yang ada dalam sistem itu. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi wanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mu'izzatun lil muttaqin. Dia cerita tentang umat yang digunakan perkataan sunan yang sebelum pada itu. Lepas itu dia cerita Nabi Nuh. Ya? Nabi Yunus. Dia cerita tentang Nabi Allah Hud. Ya? Semuanya digunakan perkataan apa? Kaum. Ya kaum ya budullah. Ya? Wahai kaum. Ya, maknanya perkataan kaum sunan ummah sudah didengar. Tapi bila pindah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentakrifkan makna ummah itu dengan satu yang perlu ada pada umat ini, dan dari situlah basis atau fondasi terbinanya negara yang dia buat di Madinah. Yaitu waktu itu kedengaran perkataan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika hum al-muflihun. Tadi ada dibacakan ayat dari surah Ali Imran. Cuma nak betulkan al-kafar tu kan, bukan al-akbar. Akbar tu tapi Halif Hamzah itu disoal. Akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum ta'malun. Mana adik tadi? Dia betul kan? Tapi yang lain daripada itu memang suara cukup menawan hati saya. Bila sampai ke Madinah, perkataan digunakan ialah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itulah definisi kamu sekarang sebagai umat. Apa ya? Yang terbaik dibangkitkan di kalangan manusia. Tapi kebaikan itu ada syaratnya. Khairiyatul ummah, syaratnya adalah apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan itulah hasilnya jika lo dapat kamu laksanakan, wa ulaika humul muflihun. Begitulah mereka di kalangan orang-orang yang beroleh kejayaan. So the definition of ummah has transformed into that of a conceptual to something that is embedded in the characteristic of the society that the Prophet wanted to build. And Allah subhanahu wa ta'ala has identified such character to the Muslim ummah as being the best nation among mankind yang
call for ma'ruf and mencegah. Nampak dia punya, because daripada situlah dia akan membentuk sebuah negara. Nah, negara yang dimaksudkan itulah yang kita tak jumpa perkataannya dalam Quran, dalam bentuk nama. Tapi yang kita jumpa adalah apa? Isinya. Kerana semua ayat yang turun setelah maka adalah ayat tentang apa? Menegakkan keadilan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wahai orang yang beriman, tegaklah kamu kerana Allah satu keadilan qist, dan jangan terpaling oleh kamu akan urusan sesuatu kaum lain kerana mereka bukan daripada kamu atau daripada agama kamu atau keturunan kamu, lalu kamu tidak berlaku adil. Iktilu, berlaku adillah, kerana ia lebih hampir kepada sifat yang maknanya ini substance. You can name your state as Islamic state macam ISIS, tapi where is justice? You know no one but yourself, and then you nama Islamic state kan? This is wrong, because saya kata the mindset is wrong. Dia cari kepada istilah, dia tak cari kepada isi. Nabi tak, dalam Quran dah sebut daulah Islamiyah, mana dah? I beg you, cari satu perkataan daulah Islamiyah. Ada dua saja perkataan daulah yang disebut. Itu pun bukan secara direct meaning. Itu lebih kepada figuratif sahaja. Iaitu hatala takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dan satu lagi, ya. Tilkal ayyamu nudawiluha dengan verbal. Daulah itu adalah now, apa ini now. Ya. Tilkal ayyamu nudawiluha bainal aghniya'i. So para ulama kata ini perkataan lebih kepada maksud dula, yakni yang berlingkar saja. Dia tidak keluar daripada daerah itu. Maka secara figuratifnya, secara apanya kiasnya, secara itunya yang dimaksudkan ialah apa? Kalau negara itu dipimpin oleh mereka yang bersilih ganti tukar menukar untuk memimpin, maka namanya daulah. Ataupun dia kekal berkuasa, tak kira siapa yang duduk atas itu, maka perlinggaran itu dikatakan sebagai sebuah. Adapun istilah negara dengan makna negara yang kita faham hari ini, mush maujud fil Quran al-Karim. Mafish. Matala ishaj. Dia cakap Mesir. Ustazah Juri. Matala ishaj adil kali. Tak jumpa. Lepas itu kalau orang buat kurang, mana ada daulah Islam yang tak ada. Amai sini saya penampak hantu. Memang dah tak ada. Siapa kata dah? Sebab yang ada ialah isi, bukan nama dia. Dan itulah makna negara itu. Saya nak petik kata-kata ini, saya tak ambil. Dia kata apa? Siapa kata ni? Ibn Taymiyah kata dalam buku Hisbah. Ya, Hisbah. Nanti saya akan, kalau ada masa lah, saya tak tahu. Okey, apa kita habis musim? Yo, musim pun hilang lah. Oh, ni lagi? Ha? 7 minit lagi? Macam mana pula? Ada tahan tak kata 3 minit. Di sini dong kata bukan rais. Dia yang rais. Rais wujud. Okey. Kata Ibn Taymiyah, fa idza uqima amru dunya bi adlin qamat wa in lam yakun li sahibiha fil akhirati min khalaq wa in lam takun bi adlin lam takun wa in kana li sahibihi min al iman ma yajzi bihi fil akhirah. Power. Liberal habis. Bapak liberal ini. Takat profesor tak buat.
Apa ya benda yang ada? Jikalaulah urusan dunia ini ditegakkan atas keadilan, maka itulah keadilan yang tertegak. Walaupun Tuhan yang menegakkan itu, tak ada apa-apa habuan di hari akhirat. Maknanya kata apa? Kalau negara kafir, tertegak padanya keadilan, adil itu. Walaupun dia tak dapat pahala. Substance kan? Bukan nama kan? Kalau dia kata tidak ada keadilan, dunia, urusan dunia tidak ditegakkan keadilan, tak adalah keadilan. Walaupun Tuhan dia itu ada, ya, ada dalamnya keimanan yang diberikan habuannya di hari akhirat. Balik pada soalan kita lah. Kalau duk sibuk retorik negara Islam, negara Islam, negara Islam, mana adil tak? Orang mencuri kerana tak cukup makan, adil tak? Orang buat jenayah kerana tidak ada kehidupan yang selesa, adil tak? Sebab itu di negara barat, walaupun bukan, ya, lam yakun li sahibihi minal akhirati min khalaq, tak ada apa hapuan dari akhirat. Tapi kerana in uqima amru dunya bil adli, kalau lah ditegakkan keadilan, maka qamat adillah negara. Hamba, ini bukan Dato' Mujahid kata, ini Ibnu Taimiyah. Adakah Ibnu Taimiyah seorang ahli berat? Kita buat seminar pula apa? Tak cuba. Nanti kita pergi Ustaz Fawaz sebentar. Baik, next one. Implikasi negara madani. Apa implication kita? Jangan kita pula orang amanah bercakap, kami mau negara sivil. Apa implication of your words? Kenapa faham? Implikasi negara sivil yang kita masuk ialah adanya social contract. Adanya kontrak sosial. Kontrak sosial ini adalah antara siapa? Antara orang yang memimpin, pemimpin itu dengan rakyat dia. Kalau mengikut pandangan bagaimana lahirnya sebuah negara, Blue Chili nama dia. Itu yang saya sebutkan ya. Blue Chili ini dia barat lah. Ya. Dia kata, creative spirit of the king and the political will of the people meet together in the law of the state as a single act, and the state is the free work of the conscious will of the people. Bapa ada? Yang membentuk sebuah negara itu, sebelum itu dia cerita apa-apa syarat sebuah negara itu. Yang membentuk sebuah negara itu dia kata ialah apa? Creative spirit of the king. Ruh kreatif daripada raja dan kehendak politik rakyat. Maka bila mereka bertemu, bercantumlah dia dalam undang-undang negara sebagai satu tindakan tunggal, dan negara itu adalah hasil daripada kebebasan dan kesedaran serta kehendak orang ramai kepada perlunya sebuah negara. This is how a state is formed. And based on this model, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fit in perfectly to that model. Rasulullah mengikut model ini, itulah Rasulullah buat. Spirit of the king, the creative spirit of the king here is the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah the spirit. The will of the people siapa? Muhajirin dengan Ansar. Yang membentuk itu siapa? Sahifah Madinah. Berasaskan kepada syariat, law of the nation. Maka lahirlah sebuah negara Madinah. Dan itulah proses yang dibuat oleh Nabi SAW dalam melahirkan sebuah negara. Social contract itulah yang memainkan. Dan Rasulullah pergi berjumpa dengan orang Ansar,
sebelumnya dengan Aus dengan Khazraj, tanya dia macam mana, dia pun setuju betul. Itu kontrak Nabi SAW. Dan salah satu kerja besar yang dibuat oleh pemimpin ialah apa? To unite the people. Dan state itu muncul ialah apa? The fragmented people join united together. Yang berselerak ni. Ya. Kumpul. Itu juga berlaku kepada pembinaan Ethan, itu juga berlaku kepada pembinaan Roman. Dan kalau kita tengok pembinaan Nabi SAW memang advance pada zaman dia. Dia tidak timbul di sini Nabi yang sorang-sorang syok nak buat negara, tapi dia suruh orang ikut dia. Ataupun rakyat saja syok, tapi dia tak ada rasa pun nak buat negara. Sebab itu orang kata Nabi SAW, di sini ada perbahasan yang panjang. Adakah Nabi buat itu kerana dia itu Rasul, ataukah ini saja benda yang natural jadi dan bukan sebab dia Rasul. Tapi pandangan ini tidak kuat. Ali Abdullah Razib antaranya, Taha Hussein antaranya. Tapi yang lebih rajih pandangan yang menyatakan Nabi SAW buat benda itu atas nak menegakkan keadilan, nak menyatukan manusia, nak membawa risalah ini kepada alam, maka dia perlu ada sebuah hak kewarganegaraan. Ini kita tengok adalah detail daripada Sahifah Madinah. Dan hari ini Parti Amanah Negara kita menjurus kepada Fiqhul Muwatanah. Fiqhul Muwatanah kita dah siap paper dia. InsyaAllah kita akan launchkan ada 8 tajuk yang kita rasa perlu untuk ahli amanah dan rakyat Malaysia ketahui. Inilah stand kita untuk membentuk negara madani yang kita sedang laulaukan ini. Kemudian kebebasan individu. Yang ni pun kita pening kepala dah. Kan kisah Sayyidina Umar pergi tangkap orang yang tua mabuk sambil dilayan oleh wanita. Yang dia pergi masuk kerja. Lepas tu orang yang buat maksiat ni tanya balik, belum kau nak dakwah tu, aku nak dakwah kau dulu. Ujoh, siapa berani cakap tu pada penjaga maksiat? Nanti saya aku nak dakwah hang dulu. Pasal apa? Nombor satu hang intai aku. Wala tajassasu. Jangan kamu intai. Yang kedua, masuk rumah tak bagi salam. Sebab Allah kata kalau dah takal kumbuyut, fasallimu ala ahliha. Ucaplah. Ini hang tak ucap salam, hang terus. Dan masuk rumah adalah melalui pintunya. Mana eloklah ketuk. Yang ni hampir tenang pintu rumah aku. Hang nak dakwah aku. Tahu saya dengan Umar dalam kisah itu menyatakan dia gigit dia punya baju tanda menyesal. Oh, perbuatannya adalah salah. Dia belah dulu lah. Esok orang ni main dalam majlis Umar. Saya dengan Umar panggil lah. Orang nak main. Main. Dia pun pergi slow-slow. Harim. Main kat ni. Dia ni kata sudah aku. Saya nak Umar ni akan cerita habis kan. Kepada semua orang. Harim, harim. Main, main, main. Apa yang terdekat? Dia bisik ke tengah. Orang tua tu. Dia kata semalam yang aku tengok hang buat kerja telok tu, aku tak habak kat siapa pun. Dia jawab balik. Semalam semenjak Amirul Mukminin main, aku tobat, aku tak mau buat lah. Lepas tu dia buat takbir Allahu Akbar. Orang lain tak pernah cerita. Habis itu ya. Ini namanya apa? Kebebasan individu. Apa Ustaz? Dia buat dosa Ustaz. Memanglah dia buat dosa. Konsep dosa dalam Islam, kalau dia ada dua, dosa tetap dosa lah. Dosa tetap dosa. Walau tazir, wazir, tawir, surah, bukhara. Semua itu dosa. Cuma yang kita bercakap di sini ialah public space ataupun private space. Space private ataupun space public. Kalau private, dia duduklah rumah dia, nak minum awak, dia nak tunggang terbalik. Itu dia berdosa dia dengan Allah dan dia tetap berdosa. Haram tetap haram minum awak. Bukan kata dia duduk minum seorang tak haram. Tak, tak haram. Tapi yang tak boleh, dia minum marah, lepas tu dia buat kereta. Bahaya dia ke siapa? Kepada orang?
oleh. Maka anda dicas minum arak atas nama salah, bukan kerana dosa tu, tapi kerana mengganggu ketenteraman awak. Mari jaga tu lah dekat Malaysia. Tobat ni boleh. Yang tu aku kena. Inilah saya kena. Tapi inilah fake dia. Kita esok buat negara kerja kita, pergi tengok rumah ni menolak ke? Dia ni berzina ke? Dia ni apa ke? Tapi kita tak buat kerja, rakyat tak makan, tak minum, rumah tak ada. Saya nak bincang tentang fake kota raya. Kita kena berani menyatakan ini, sebab inilah yang dikatakan kebebasan individu yang diperjuangkan oleh Nabi SAW. Hatta kepada soal la ikrah hafid. Jadi soal orang itu pilih agama lain dalam konteks negara Islam Madinah waktu itu ialah dia dianggap sebagai musuh negara. Kalau tak ada sebab dia itu sebagai musuh, walaupun dia tukar agama lain senyap-senyap, dia pergi mana-mana, dia sudah ada. Tapi kita tak berusaha. Tak, dia apa? Itu orang tafsir. Bila saya kata begini, orang tafsir kata apa? Orang ni boleh lah, murtad. Ini kepala otak apa ni? Kita bercakap tentang negara. Kita bercakap tentang state. Salah dia tukar agama, murtad, dosa, tetap ke? Dosa. Tapi salah dia kepada negara ialah apabila dia ambil pendekatan tukar agama dia untuk menimbulkan huru hara kepada negara, waktu itu ketangkap dia. Nampak tak? Ini negara Madani. Tidak bersahabat negara Madani. Tapi janganlah baca itu secara perasingan, waktu sudah habis. Janganlah baca itu secara perasingan. Kita jangan lupa adanya apa? Dakwah. Kita jangan lupa adanya kesedaran. Kalau negara Madani yang kita buat tegak keadilan, orang makan, minum, selesa, hidup, asal-asal siapa nak keluar agama? Silap-silap orang masuk agama, Ahmad. Kalau inilah Islam, lambat aku nak faham bahasa selama ni, Ahmad. Tak, contoh. Kalau sekarang tidak ada penasihat, mungkin dia dipindah sekarang. Boleh masa bersuara, saya tak payah cakap lah. Saya nak rumah berucap, orang tu tahan saya. Ni baju mana main? Baju mana main ni? Okey. Baju mana main ni? Yang kita ada dua leh. Ni mana baru tengok labuh lah. Sebelum nak berucap dasar ke apa? Jawab ni lah. Saya nak rumah jawab, boy ni dia pinjam baju dia memang betul. Tapi basuh tak kering, dia pinjam baju anak lah. Sampai lepas tu, kena bagi satu lagi lain baju kepada saya nak. Nak cerita kata apa? Kebebasan ber. Nukawi mukawi saifina hala. Kami akan betulkan kau dengan pedang ini, wahai Umar. Alhamdulillah. Fina man yukawi mu'umar bersaif. Ada orang yang nak berhenti Umar dengan pedang. Kebebasan ber. Soalan. So you kalau nak buat negara ini, you better watch out. Ini semua jangan disebut negara mana ni. Bila orang kritik kita, eh tak boleh. Pucat. Ni mana tu orang kata, ni ramai dah U-turn ni macam mana? Dia orang masuk mana, apa tu dia U-turn? Kan dia pilih kan? Itu nak marah siapa? Kita dok kata, itu pilihan. Kenapa bila tang kita tak boleh? Tang orang, kita marah. Tak ada kebebasan, ikut orang lah. Tapi tak kita, marah kat dia. Nah, tadi marah marah. Ikut bebas lah. So, kita bebas. Kalau siapa rasa nak itu, patah. Ini bukan jatuh akidah pun. Prinsip hukum dalam perundangan pun saya tak payah bicara lah. Dia based on apa ni, rule of law. Rule of law. Dan rule of law ni panjang lah. Okay, next one kalau ada, saya nak ambil Ali Wong. Perbahasan negara Islam atau Madani, itu saya dah cerita dah di istilah khilafah daulah. Sebenarnya daulah Islamiyah hanya diintroduce setelah jatuhnya khilafah. Perkataan daulah dalam bentuknya yang formal ialah ketika zaman Abbasiyah, ketika berlaku perpecahan. Adanya dua ilat dia panggil. Itu betul. Tapi dalam maksud nation state hanya muncul lepas jatuh khilafah. Dan sebenarnya ada satu perjanjian nama the Treaty of Westphalia In 1684, that was the first time the world has ever known the sovereign state.
yang itu berlakunya di Eropah, dia pecah-pecahkan dan itu dianggap sebagai itu dia punya negara dia yang bangsa dia. Maka di situ lahirnya istilah negara bangsa. Kita negara jatuh khilafah baru kita kenal. Daulah Islamiyah saat ini dirujuk sebagai Daulah Madaniyah. Sebenarnya substance wise Daulah ada Abdul kata Daulah Madaniyah dia kata. Seriously. Muhammad Abdul kan? Bukan ni Abdul. Daulah Madaniyah marji'iyyatuha al-Islam untuk Qardawi kata. Dan setelah orang menggunakan perkataan Baldatul Tayyibah Rabbunullah. Ini semua istilah-istilah yang dipakai dengan maksud kerangka sebuah negara. Saya rasa ini yang terakhir sekali. Dan kemudian saya boleh landing. Wih, banyak ini. Asas kenegaraan dalam Islam, teruskan. Last. Sikap parti amanah, teng-teneng. Fitur ke orang ramai. Kalau orang duk tanya, apa ni nak buat apa? Apa dia? Kita nak menegakkan sebuah negara madani. Dah faham kan maksud negara madani kan? Kurang Islam kita kan kalau kita sebut negara madani? Bersendikan makasih dan fik siasat Malaysia. We will introduce this way. Ini kami akan, sebab itu saya mau fawas ke orang pula. Jangan dulu lari. Kau ke merasa. Dan hal yang bebahan itu loh ya. Fiksiasi Malaysia ini bagi satu kerangka kepada orang ramai, this is how we operate in Malaysia. Dan saya ada banyak dalil-dalil dah ujian. Memelihara perlembagaan persekutuan sebagai terma rujukan. Jangan kita nak main cerita dulu, ini tawud. Perlembagaan ini tawud. Habis kalau perlembagaan tawud, handuk mana? So perlembagaan itu saya tak kata perfect. Tapi ada terma di sana yang operate kita punya pergerakan hari ini. Membela dan menjamin hak kewarganegaraan itu fik muatanah kita dah perkenalkan. Membuat reformasi perundangan dan proses keadilan serta perdemokrasian yang besar. Ini stand parti amanah dalam konteks sebuah negara madani yang kita tuduhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ucapan yang disampaikan, di mana katanya kita bukan bercakap berkisar tentang nama, tapi kita ambil tentang intipati. Okey, sebelum kita pergi kepada slot seterusnya, saya ingatkan kepada panel, saya akan buat 3 reminder. Yang pertama pada 15 minit yang pertama, yang kedua 20 minit, yang ketiga 24 minit. Pada 24 minit itu berarti minit ke-5 masa sudah tamat. Hadirin yang dirahmati sekalian, Luji 2016 Fik Putaraya pada pagi ini akan diteruskan dengan slot pembentangan kertas kerja. Kertas kerja ini yang bertajuk Islam dan Perbandaran Fik Putaraya akan dibentangkan oleh Yang Berbahagia Ustaz Fawaz Fadil. Beliau merupakan lulusan Universiti Al-Azhar Mesir. Beliau juga adalah seorang penulis dan penterjemah buku yang prolifik. Antara karya yang besar yang diterjemahkan oleh beliau adalah Fi Jihad, tulisan ulama besar zaman ini Syekh Dr. Yusuf Qadawi. Sekarang ini beliau bertugas sebagai konsultan syariah dalam berdiri. Tanpa melengahkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz Fawaz Fadil untuk mentangkan kertas kerja beliau. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wal. Terus majelis ayanda Ustaz Ali Abdul Dr. Mujahid ayanda kita Dr. Hadalah hatta sehingga kemudian Tajamil Ibrahim kemudian pimpinan-pimpinan Parti Amanah Rakyat sudi menjemput saya dan sudi menjemput Ali bebas, tak ada politik lagi ya, tidak ada kapal saya. Saya hanya menumpang kapal orang saja. Siapa yang sudi menjemput saya naik lah. Jadi kadang-kadang saya boleh berpindah kepada kapal yang lain untuk kebebasan. Saya dengan Dr. Mujib banyak sekali kita diskusi dengan itu YB Khalid Samad. Jadi saya alhamdulillah sampai sekarang akidah saya bebas. Itu yang saya bersyukur kepada Allah, saya tidak terikat dengan mana-mana parti. Saya bekerja untuk umat dan dakwah. Jadi itu yang saya ingin mengatakan bahawa saya datang ke sini bukan di atas tiket parti sebagai satu pekerjaan akademik. Dan saya yakin ini sebahagian daripada tajdid, iaitu kita tidak bergerak dengan satu parti sahaja. Bahkan mengikut perbincangan fit model, haram kita menyekat soal itu hanya dengan satu parti sahaja seperti yang disebut. Mungkin ahli PAN boleh daftar ahli mana-mana parti, itu tidak menjadi masalah segi fitnya. Mungkin pelaksanaannya agak susah lah kalau kita banyak parti itu pelaksanaan. Tapi tak ada dalil yang mewajibkan kita iltizam satu parti. Jadi satu parti yang seperti tidak ada dalil yang mewajibkan kita bermazhab satu mazhab. Jadi saya yakin saya boleh duduk yang mana-mana orang. Alhamdulillah. Itu UMNO bagi saya lebih. Tak ada masalah. Walaupun saya berkamu, saya tak apa. Tapi saya nak menerangkan seperti mana Musa pergi kepada istana Fir'aun. Dan dalam Al-Quran semua dalil akan jelas. Semua tindakan para anbiya adalah dalil kepada kita. Tidak hanya khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya seronok sebab PAN sudi panggil saya. Dan Dr. Mujahid ajak saya tolong. Saya tak ada masalah. Cuma saya tidak berdaftar. Alhamdulillah. Itu akidah saya. Sunni. Ahli sunnah wal jamaah. Itu yang saya berdaftar. Jadi saya ucap terima kasih dan saya ucap tanya kepada program. Program macam ni yang kita nak sebenarnya. Kita dah tak nak program yang bersifat lama. Masih membincangkan tentang isu wala ataupun membincangkan isu-isu yang bersifat teori dan tak ada apa yang kita katakan memberi kesan yang besar. Kita nak umat Islam dan gerakan-gerakan yang mendakwa mereka kepada Islam ini mencetuskan kepada fiqh semasa dan itu lebih luas. Kalau pada tahun 1000 Hijrah kita dah ada file data fiqh 1,200,000 masalah dan kita mesti tambah data-data file fiqh kita. Dan saya banyak terlibat dalam fiqh semasa. Sebab tu saya bila tengok fiqh Kota Raya ada satu fiqh yang bagus untuk saya mengkaji lebih mendalam. Tapi masa hanya 4 hari diberi, saya tidak hanya mampu menulis semalam saja. Jadi saya buat dalam masa beberapa jam. Dan saya nak bagi fikrah akar kepada Parti Amanah Rakyat. Mungkin boleh disyorkan kepada pihak bertanggungjawab. Karena kita di antara slogan tajdid ataupun penggerakan perubahan di antara adalah memfikkan seluruh kehidupan. Malah semua kehidupan kita fit kan? Sehingga saya mengajar fiqh al-asri, satu kitab fiqh modern, sampai kita fit kan pacifat. Semua. Kepada semua. Minum kopi ketika bekerja, baca sopah abang ketika bekerja, duduk di kantin ketika bekerja, main game. Semuanya kita fit kan? Sehingga semua aspek fiqh jalan raya, lampu isyarat, lesen. Itu saya tidak bincang tentang masalah yang orang bincang sekarang, bid'ah. Apa itu saya rasa tak akan selesai masalah. Itu yang paling malang umat Islam kembali kepada perbincangan ulama dulu. Kita sepatutnya melebarkan perbincangan ulama dahulu sampai kita bincang kepada fiqh tamadun, bahagikan kepada kota raya, kepada bandar raya, kepada kampung, kerana kesemuanya berhajat kepada sistem. Dan sistem ini yang dinamakan dalam Islam sebagai fiqhul Islam. Dan Dr. Wahbah Zuhali ada satu kata kerja yang baik dibaca, iaitu al-fiqhul Islami khairul nizam. Fiqh Islami adalah sebaik sistem. Kerana fiqh Islam ini bukan hanya terbatas kepada satu mazhab, tetapi ia diambil daripada kepelbagai mazhab yang kalau kita kaji sampai kepada 500 mazhab. Jadi itu wujud khazanah. Tapi kita di Malaysia, alhamdulillah tak apa, kita ada mazhab Syafi'i, tetapi dalam masa sama kita tidak menafikan kepelbagai mazhab untuk memperkasakan sistem kehidupan. Sebab itu dipilih fiqh Kota Raya sebahagian daripada fiqh modern. Ataupun dinamakan sebagai fiqhul hadar. Dan saya suka war-warkan istilah al-hadar al-islamiyah. Kita tak nak bincang fiqh agama, tapi kita nak bincang fiqh ketamadunan yang melibatkan sosial, pendidikan, kepimpinan, keseluruhan kehidupan, dinamakan sebagai hadarah.
Dan tidak salah kalau saya namakan sebagai Islamiah. Dalam makhluk Islamiah itu sistem, tidak didefinisikan sebagai agama. Kalau Dr. Mujahid kata dalam Al-Quran tidak ada daulah Islamiah, itu hanya mustalah. Tapi hakikatnya tidak salah kalau kita menyebutkan daulah Islamiah dalam arti kata madaniyah dan sebagainya. Dan itu tidak menjadi satu, kita katakan, topik perbincangan di antara kita. Sebab bagi saya, Malaysia ini negara Islam. Saya punya pendapat lah. Dapat pandangan mazhab Abu Hanifah, pendapat Syafi'i, pendapat Qaradawi, pendapat Al-Buti, pendapat apa nama dia, Al-Alama Dr. Zaidan yang mengatakan sebuah negara yang pemerintahnya Islam, kemudian sedikit Syiah yang ada tabung haji, berpulang Islam duit dia. Jadi ada masjid dah cukup dengan Islam. Sebab tu saya rasa kita tak perlu membincangkan Malaysia tentang negara Islam sebab negara Islam. Dan semua negara Islam dalam dunia ini kata Syekh Qadhi negara Islam. Kita nak bincang macam mana Dr. Mujib kata, pelaksanaan dia yang penting. Kita dah bergaduh di parlimen nak kata Malaysia ni negara Islam ke ataupun bukan Islam. Itu membuang masa kita. Karena kalau saya fikir, kalau kita kata Malaysia ni Islam, apa yang mudarat dia? DAP nak nafi tu hak dia, kebebasan. Tapi saya sebagai orang Islam, saya kata Malaysia ni Islam, takkan nak ganggu saya punya masalah. Takkan saya nak mengganggu China dan sebagainya. Ini perlu kita ajar. Orang bukan Islam satu istilah yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Imarah, ihtiramul muqaddasat, menghormati setiap agama. Karena China hormat agama kita, kita hormat agama China. Saya nak sebut Malaysia dengan Islam, itu hak saya. Maka tak mau sebut Malaysia dengan Islam, itu hak mereka. Lakum ni mungkin kembali. Dan ini subjek yang tak diajar di sekolah. Jadi panggil ihtiramul muqaddasat. Dan orang yang pertama kalau lebih liberal daripada Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah lewat lah. Itu Al-Imam Muzani rahimahullah. Dia menyebut di antara ciri-ciri negara Islam mesti ada gereja. Kalau kita membedakan kebebasan agama ini pada kurun 1000, pada awal 200 hijrah dah ada istilah sedemikian. Cuma kita tidak dapat membezakan di antara ketamadunan, agama dan juga kita ketenegaraan. Dan kalau kita boleh faham ke semua istilah tersebut, saya rasa kita mampu mendekatkan kepada qaryah satu kampung kita dengan orang-orang Islam. Dan kita berhajat kepada fiqh siasah yang jadidah, siarah Maliziyah, satu fiqh politik moden dalam rangka Malaysia yang mempunyai kepelbagaian bangsa dan agama. Dan saya yakin negara Malaysia telah menunjukkan kebudayaan agama yang paling adil. Kita tak pernah roboh gereja. Kemudian bawah ni 1.2 juta Tuan Kusam sambut, kita tak kacau pun. Walaupun jam jiwa saja kita terancam sakit hati, tapi kita tak pernah nak beri kacau batu kif. Tak pernah siapa pun menentukan. Ini menunjukkan selama 1000 tahun orang Malaysia adalah negara yang sangat baik. Orang Islam kita sangat toleransi. Dan tak perlu kita nak ubah, kita hormat semua agama. Cuma dulu ada orang Melayu curi buah limau orang Cina. Itu yang saya geram. Dulu mak saya cerita, dia curi buah limau Cina. Dia geram. Itu mak saya dulu, saya kata tak baik. Walaupun dia orang Cina, tapi buah limau tu dia jual. Jadi dulu orang kampung Cina dia letak limau betul. Dengan tujuan seminggu sekali, limau tu dia tahan. Tengok-tengok orang Melayu tu curi. Dah sekali tinggal limau plastik. Orang Melayu tu tak ada toleransi. Dia pergi makan, sampai sehari Cina letak 3 kali buah limau. Anak Melayu curi. Kita tak mau macam tu, kerana ia menggugat satu sistem kemanusiaan. Sebab tu, guru saya punya satu kitab yang bertajuk Al-Daulah Al-Insaniyah. Kita mengedarkan konsep daulah kemanusiaan. Itu daulah Islam. Dan gerakan negara Islam ini bukan berpaksikan hanya kepada state, tetapi dia bergerakkan seperti yang disebut oleh Dr. Mujahid. Kalau istilah yang disebut oleh Dr. Mujahid tadi dan kita kaji sebagai mazhab, London pun negara Islam sebab di sana wujudnya syiah-syiah Islam. Itu yang dia buat kita. Kalau tak mau dalam apa dia kita kata perlembagaan tak nak buh London apa dia berita negara Islam pun itu hak mereka, tapi kita sebagai orang Islam boleh aktif buat itu negara Islam. Sebab itu dah ada 6 juta orang Islam. Dan kita boleh bergerak. Dan kita umat Islam sekarang ada 1.6 bilion kerana kita boleh bergerak tanpa daulah. Kita bergerak dengan nilai-nilai. Kalau kita faham bahawa Islam ini mempunyai kepelbagaian tafsiran dan semua orang berhak menggunakan semua tafsiran, Dr. Mujahid, orang setuju. Ada orang setuju dengan tafsiran sedemikian. Itu kebebasan. Menggerakkan semua tafsiran-tafsiran yang boleh mendatangkan maslah kepada kebaikan itu bahawa mukarimah kita pun. Okey. Jadi kita masukkan fiqh kota raya dan saya harap banyak benda yang kita kena bincangkan fiqh kota raya ini. Saya lihat benda-benda yang saya bincangkan di sini adalah satu benda kita mesti menggerakkan disiplin kota raya kepada harus haram makruh sehingga akhir sekali. Sebab orang Islam ini ingat berdosa di masjid saja. Dia tak ingat pakai topi keledar tu wajib. Dia tak pernah pakai sorban satu sunnah. Oh tu dia bergaduh dengan polis. Dia tak banggari pun pakai. Itu banggari tak ada sistem.
Hasan Al-Banna menerjemahkan Islam sebagai nizam. Al-Islamu nizamun syamilun. Jadi kita kadang-kadang masalah serban jalan raya pun bergaduh polis. Sedangkan itu termasuk dalam masalah menjaga nyawa. Dan tak semestinya agama Islam ini secara senang dia agama logik. Agama syariah, rahmah, maslahah, hikmah dan adab. Kalau kita pakai serban, tak ada hikmah di situ. Kalau accident confirm nanti. Dan bergaduh sampai masuk mahkamah. Saya bergaduh, kadang-kadang kita bergaduh bukan isu agama. Karena serban ini dikatakan oleh sebagian ulama sebagai sunnah adat, sunnah kehidupan warak pakai serban. Sebab itu saya tak pakai serban. Sebab saya dia up sikit ulama. Saya bukan ulama, dia dapatkan apa kepiah kalau tuan guru serban macam ustaz kan. Ah dia Islam lain tu. Saya tak boleh itu. Itu semua dah adalah gambaran-gambaran luaran saja. Cuma kita katakan itu pun jadi isu. Karena kita tidak faham agama Islam, agama kehidupan. Dan banyak lagi benda-benda yang melibatkan kita kata fik dalam kita kata kota raya. Dan saya buka kalau di sini definisi kota raya ada dua. Bahkan bahasa mendefinisikan kota raya sebagai bandar yang besar. Contohnya seperti London. Kalau bandar raya sebagai Allah pakai bahasa ini saya nukilkan saja. Dia kata bandarnya lebih besar daripada kota raya yang penduduknya lebih daripada 1 juta. Volume pun lebih. Tapi di sini bukan poin yang penting. Yang penting bagaimana kita nak membentuk kota raya dalam mafhum kepada maqasid al-amn wala adalah. Saya melihat semua pembicaraan tentang tempat dua perkara yang sangat penting iaitu keamanan dan keadilan. Kerana keamanan ini satu benda yang sangat penting. Sebab itu Tuhan menyebut wa amanahu min khauf. Bila satu kota raya yang penuh dengan ketakutan, kita timbul dalam isu di riwayat pergaduhan sikit saja tapi terus bangun semuanya raja apa nama dia? Raja Gali apa nama dia? Yang ayah anda tu nama apa? Raja Kulub. Raja Kulub tak Kulub semua dia timbul. Kita tidak mahu kepada kota raya yang mana ada rasis. Saya nampak gambaran iaitu kita dalam kota raya yang paling penting kerajaan rakyat mesti memujukan suasana aman. Dan aman ini penting dalam sebuah kota raya dan keadilan. Kerana keadaan ini dia melibatkan semua. Parking, melibatkan sistem peletakan apa rumah, semua sistem bayaran semua dalam mafhum keadilan. Sebab itu dalam Al-Quran dia tidak meletakkan mustalah. Kerana mustalah itu menyempitkan keadaan. Di dunia kita ada 6 bilion, takkan kita nak sempitkan dengan istilah-istilah. Jadi hanya Al-Quran meletakkan nilai-nilai al-adalah. Kerana al-adalah itu boleh ditatbikkan oleh bandar raya, oleh majlis bandar raya, oleh pemimpin-pemimpin semua tempat dengan makna al-adal. Di situlah dalam usul fiqh dinamakan sebagai ijtihad tahqiqul marad. Yang mana ijtihad tahqiqul marad ini dia merupakan ijtihad yang diberi peluang oleh syariat kepada orang-orang bukan ulama untuk melaksanakan agenda syariat. Dan saya ada kajian yang bersifat bagi pelaksanaan syariah yang dilaksanakan oleh orang bukan syariah, maknanya bukan ulama. Misalnya ahli politik, ahli politik kita terangkan bahawa matlamat mereka telah menegakkan keadilan, menegakkan keamanan. Jadi dia tidak perlu merujuk ke semua kes dalam menegakkan keadilan kepada ulama. Kerana kita telah meletakkan dawabit dan parameter yang khusus kepada mereka. Dan inilah peluang kepada ahli politik, kita kata industri, pemimpin-pemimpin kerajaan dan semua sektor-sektor dalam bidang perubatan, dalam bidang sukan, dalam bidang seni, apabila dia memahami konsep syariah ataupun konsep kaedah-kaedah dalam Islam, dia boleh melaksanakan tindakan tersebut tanpa merujuk kepada ahli fatwa. Kalau kita telah menerangkan konsep, misal saya sebut dalam bidang perubatan, segala ubat-ubat yang memberi kemudaratan diharamkan jual. Jadi doktor sendiri yang mengenal pasti ubat-ubat yang memiliki kemudaratan dia tidak boleh jual. Takkanlah setiap ubat nak rujuk majlis fatwa. Setiap ubat nak rujuk majlis fatwa. Apabila doktor melaksanakan konsep ubat yang mudarat tidak dibenarkan kepada pesakit, itu dia makan ijtihad tahqiqul marad. Dan itu terbuka luas kepada yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai arbabus sunnah. Dan bermaknanya semua kita bertanggungjawab melaksanakan syariah. Setelah kita memahami konsep syariah seperti parti amanah negara, apabila dia melaksanakan konsep yang tadi, itu dinamakan sebagai ijtihad tahqiqul marad. Tidak merujuk, dia tidak semestinya jadi orang ulama. Kalau dia orang berpengalaman seperti Dr. Hatta, dia faham tentang konsep keadilan di Malaysia, konsep kesaksamaan dalam Malaysia, maka bila dia melaksanakan agenda rakyat, itu dinamakan ijtihad tahqiqul marad. Kalau kita bila sebut ijtihad, kita hanya fokus pada ulama. Itu yang menyempitkan ruang golongan-golongan profesional melaksanakan Islam.
maka kita ketengahkan mungkin satu nanti insyaAllah ada program yang disebut sebagai pelaksanaan syariah oleh golongan profesional. Kerana apabila kita sebut pelaksanaan ijtihad hanya fokus kepada agama, banyak orang profesional tak dapat laksanakan ijtihad. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah bila dia memperkenalkan konsep tahqiqul marah, semua ketua-ketua yang bertanggungjawab boleh melaksanakan Islam dia. Doktor boleh melaksanakan Islam dia. Polis boleh melaksanakan Islamnya. Askar boleh melaksanakan Islamnya tanpa merujuk kepada ulama-ulama agama setelah mereka faham konsep syariah. Ini yang kita inginkan dalam konsep kota raya. Kemudian saya sebutkan bagaimana kota raya ini mempunyai sandaran daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah menyebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dengan merosakkan bumi ini selepas keelokan. Jadi di antara benda yang penting dalam kota raya kita memperkenalkan as-salah wal islah. Mesti kita menegakkan pembangunan kerana pembangunan ini sebagai besar daripada ibadat. Wasta'marakum fiha. Orang Islam dahulunya zaman 50-an mereka akan menyebut ad-dunya sijnun lil mukmin. Dunia itu penjara orang mukmin. Jadi orang mukmin tidak hidup dalam keadaan tamadun. Semua orang pergi ke masjid. Itu hakikat dulu di Malaysia. Saya interview seorang senior yang umur 80 tahun dulu, ustaz-ustaz baca itu ceramah. Ad-dunya sijnun lil mukmin. Dunia itu adalah penjara orang mukmin. Jadi orang mukmin tak berniaga. Yang berniaga di China. Orang mukmin tidak, orang Islam tidak buat kerja-kerja dunia. Kerana itu dia apa, itu adalah untuk orang kafir. Wa jannatun lil kafir, syurga untuk orang kafir. Ini kefahaman yang salah. Hadis tidak bermaksud sedemikian. Sebab itu dalam kehidupan kita kita sebut qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, kita tidak hidup. Dan wa mahyaya agenda dalam sembahyang kita. Dan mana sistem wa mahyaya dalam kita berkehidupan? Sebab itu saya menyeru kepada, mengambil berat kepada semua kehidupan kita fikirkan. Dan saya mengajar sahaja sebut di Jabatan Agama Perak. Kerana saya yakin kita nak sibukkan orang agama dengan isu kehidupan, bukan dengan isu agama macam sekarang. Bergaduh dalam 20 perkara saja. Percaya, kalau orang agama tak ubah mentaliti, 30 tahun akan datang kita akan bincang isu yang macam sama sekarang. Di Facebook, hinggalah sampai sekarang hanya munut dan juga talqin saja. Dan Imam Syafi'i bagi satu kaedah dan kita kena i'tibar. فَلَيْسَ تَنْزِلُوا بِعَدٍ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ اللَّهِ نَازِلَةٌ إِلَّا وَفِي كِتَابِ اللَّهِ دَلِيلٌ عَلَى سَبِيلُ هُدَى فِيهِ. Ini kaedah berdasarkan induksi dan istiqam. Saya mengkaji tentang Al-Quran dan saya ada metodologi tentang pembacaan Al-Quran. Dan kita dapati semua masalah ada asas dalam Al-Quran. Semua masalah mempunyai satu yang panggil usul dasar. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Arisal. Percayalah, saya melihat kepada kajian-kajian ulama moden, apabila kita membicarakan semua isu ada dalil daripada Al-Quran, bukan secara khusus tetapi sebagai parameter yang boleh kontrol semua kaedah-kaedah yang dikeluarkan. Sebab itu Syekh Ali Qaradawi dia mengatakan kaedah fiqhiyah bukan matlamat, matlamat adalah al-adalah. Apabila kaedah fiqhiyah tidak mencapai matlamat al-adalah, sudah pasti di sana ada sebagai maqasid syar'iyyah al-istihsan yang mengkhususkan kaedah-kaedah syar'iyyah tersebut. Maknanya yang kita pelajari, matlamat yang besar dalam Islam ini dia adalah al-adalah. Bukan berarti keadilan rakyat tapi al-adalah. Ar-rahmah wal-hikmah dan juga maslah. Dan fiqh bukan matlamat. Fiqh ini adalah alat untuk membawa kita kepada empat prinsip tersebut. Sebab itu kita melihat ulama memperkenalkan sistem al-istihsan. Kerana sistem al-istihsan bagi mereka yang belajar usul fiqh, dia adalah satu dalil yang mana mengkhususkan dalil-dalil kaedah-kaedah umum yang tidak membawa kepada keadilan. Bila tidak membawa kepada keadilan, digunakan pendekatan istihsan untuk menunjukkan syariah ini mempertahankan keadilan. Seperti Rasulullah bersabda, janganlah potong tangan orang yang mencuri ketika dalam peperangan. Konsep umum kita kena potong tangan orang yang mencuri. Tapi di situ tidak ada wujud apa maslahah ketika mana peperangan kita potong tangan orang. Bermaksud di sini bahawa penggunaan istihsan dan juga maqasid syar'iyyah bukan nak buang fiqh, bukan nak buang syariah, tetapi nak menegakkan syariah. Kerana orang sekarang tidak faham, bila kita menangguhkan syariah, dia kata kita tidak melaksanakan syariah. Kadang-kadang menangguhkan syariah adalah syariah. Boleh faham tak? Ini istilah penting. Kadang-kadang menangguhkan syariah itulah hakikat syariah. Kadang-kadang meninggalkan kewajipan, itulah kewajipan. Saya tak boleh sembahyang berdiri. Sembahyang berdiri kewajipan. Saya sembahyang duduk. Meninggalkan sembahyang berdiri kerana tak boleh dengan sembahyang duduk adalah wajib. Jadi meninggalkan kewajipan kadang-kadang adalah wajib. Kerana apa? Tidak mendatangkan maslahah
yang diinginkan oleh syariah. Sebab itu polisi penangguhan dan juga pelaksanaan kesemuanya kepada polisi pemerintahan. Sebab itu kita katakan pelaksanaan syariah ada dua. Satu akidah yang kita kena akibat, satu pelaksanaan yang mengikut kepada zaman, kawasan, juga budaya dan juga melihat kepada perubahan zaman. Di sini ramai orang keliru yang menyebabkan kadang-kadang kita tak melaksanakan syariah, dikatakan kufur, dikatakan fasik, dikatakan zalim. Kerana kita tidak mampu melaksanakan syariah dalam bentuk total, maka di sana ada kaedah yang penting dinamakan sebagai kaedah tadarruj. Itu yang perkataan yang penting. Baik, kemudian saya nak bincangkan tentang fiqh kewajipan jalan raya. Mesti dilihat kepada dua sudut, iaitu fiqh syariah dan fiqh suluk. Ini dinyatakan oleh Syekh Al-Dawi dalam kitabnya As-Sunnatu Masdaral Ma'rifah wal Hadar. Penting kita membina masyarakat dan kita kemukakan kepada majlis pembentaran tentang fiqh syariah. Mesti kita mensyariahkan semua kehidupan bagi orang Islam. Saya di pejabat, saya buat begitu. Maksudnya kita mesti, kita katakan, okay, pajkan. Pajkan adalah fardu ain. Fardu ain maksud apa? Orang lain tak boleh tolong kita pajkan. Kita duduk kedai kopi, kita telefon, ang tolong pajkan kat aku tak? Itu hukumnya berdosa. Kenapa? Kita telah meninggalkan fardu ain. Sebab apa kita ni belajar dalam usul fiqh, kita hanya semua contoh fardu ain sembahyang lima waktu. Contoh fardu ain sembahyang lima waktu. Saya punya tulisan saya, kalau saya bincang tentang fardu ain, fardu kifayah, saya akan tunjukkan kepada kehidupan kita. Semua benda ada fardu ain. Datang awal pejabat fardu ain. Bila fardu kifayah, mungkin projek di luar. Kita ada apa obsession. Tak atas semua staff, atas sebagian staff itu fardu kifayah. Begitu juga tentang politik, dia adalah fardu kifayah. Saya tidak melihat mana-mana dalil yang kuat menyatakan perintahan kepada parti Islam adalah fardu ain, dia adalah fardu kifayah semata-mata. Karena kalau fardu ain akan membebankan orang. Sebab itu masuk parti yang mana? Paling kurang apa fardu kifayah? Orang yang buat kita tak payah. Kebebasan. Kebebasan itu adalah satu benda yang penting. Fiqh suluk, fiqh akhlak. Fiqh akhlak kita namakan sebagai satu etika. Dan Barat sangat menitik beratkan tentang etika. Kita kadang-kadang mudah tengah jalan, buang sampah. Dan saya nak tekan sebab masa tak suntuk. Saya tekankan tentang masalah, kalau boleh utarakan, iaitu masalah anjing-anjing dan bangkai-bangkai binatang di jalan raya. Itu mencemarkan kota raya kita. Kalau di Singapura, binatang-binatang tak dibenarkan. Jangan jadi macam cerita di kampung saya. Kampung saya tu belajar dekat, saya banyak di Berang, di Pulau Semang. Lembu dia berak dekat sekolah. Jadi ustaz saya pergilah beritahu kat pakcik tu, kata pakcik tolonglah halang lembu ni, dia berak kat sekolah. Tak apa, nanti saya beritahu. Kemudian minggu depan tengok-tengok lembu dia masih berkeliaran di sekolah kami di Pondok Berang, Pondok Al-Almarhum Ustaz Ahmad. Kemudian ustaz saya pergi jumpa di pakcik. Saya dah beritahu pakcik kena ikat lembu tu, dia datang juga di sekolah kami. Pakcik dah beritahu dah lembu tu lebih. Jadi saya kira tak mau bandar raya kita jadi macam pakcik tu. Kita pergi beritahu anjing, jangan anjing tu jalan di jalan raya. Kita kena buat perubahan untuk anjing. Dalam fiqh Islam kita boleh wujudkan satu sistem wakaf. Orang Islam boleh terima sekali, iaitu kita letakkan satu rumah khas untuk anjing yang berkeliaran. Semua mazhab kita begitu. Ini bukan liberal, ini mazhab Syafi'i. Saya ada pembahasan anjing mengikut mazhab Syafi'i, tak perlu pada mazhab ini. Yang mana mengembirakan orang bukan Islam Cina dan juga puan orang India. Yang mana orang yang pertama memuji anjing adalah ulama syariah, bukan orang Cina. Mereka seronok tengok orang Islam puji anjing dan kita buat syair untuk anjing. Jadi perlu bandar yang menjaga bandar kita daripada benda-benda kotoran. Ini kita punya daripada cerah sampai kelupu, bangkai anjing di kelupu. Dan ini mencemarkan imej. Dan tidak sepatutnya berlaku sedemikian. Kerana kita boleh membina rumah untuk mereka dan orang Cina juga jaga anjing mereka. Jangan pergi pelagi, jaga elok. Kucing alhamdulillah, dia paling kurang dia bebal. Tapi jalan raya dia tak lintas. Tapi ini satu benda yang penting termasuk dalam fokus. Dan ini satu benda yang penting untuk kita tunjukkan. Saya masukkan lebih kurang 5 kaedah usuliyah dan fiqhiyah untuk kota bandaraya yang tuan-tuan boleh tengok. La dara wa la dira, tidak boleh mudaratkan bandaraya dengan sistem-sistem ataupun dengan keadaan ataupun dengan tempat-tempat yang boleh mengganggu kestabilan. Kemudian mesti kita menjaga maslahah. Kemudian kita melihat ada benda-benda yang tak wajib secara dalil syar'i, secara Al-Quran dan Sunnah, tetapi wajib secara maslahah. Ini yang kita katakan sebagai waf'al khairan la'allakum tuflihun. Ada benda yang tidak ada dalil daripada Quran dan Sunnah spesifik, tetapi kerajaan, majlis pembentaran boleh wajibkan secara syar'i. Tapi dengan makna keadilan.
Ini yang dikatakan kaedah muqaddimatul wajib dan sulhul khair, itu dia panggil pendamaian itu lebih baik. Saya melihat di Kota Raya banyak pergaduhan jiran-jiran. Kadang-kadang isu parking pun bergaduh. Letak gambar di Facebook. Ini bukan cara masyarakat madani khususnya di Kota Raya. Kita mesti ada satu etika yang jelas tentang konsep kejiranan. Kita tidak mau bergaduh. Dan ini saya letakkan kaedah wal sulhul khair. Dan kaedah yang seterusnya ma'adda il haram wa haram ataupun ma'adda il wajib wa wajib. Sistem yang boleh membangunkan kebaikan kita kena wajibkan. Sistem yang mana boleh mengganggu kepada kewajiban itu mesti diharamkan. Dan ini satu kaedah-kaedah yang penting dan majlis pengedaran mesti melihat. Dan kita ada ke union mesti digabungkan apa yang dikatakan. Saya punya kaedah apa yang dikatakan oleh pakar dalam satu bidang itu kalau wajib maka menjadi kewajiban syarat. Macam saya sekarang ini jadi penasihat sebuah hospital, saya katakan kaedah mana-mana hospital yang wajibkan satu sistem kepada customer ataupun orang yang datang ke hospital, maka kewajiban hospital itu adalah kewajiban syarak. Dan siapa yang langgar, hukum dia berdosa. Misal masuk bilik ICU, wajib kita basuh tangan, wajib basuh tangan. Masuk lorong, masuk lorong wajib. Kerana penentuan hukum itu ditentukan oleh sistem. Dan bila sistem menentukan wajib, maka fuqaha sebagai ahli syarak menyatakan wajib. Ini kerjasama yang penting. Tak maulah semua ulama je pegang. Isu syukota saya melibatkan kepada perumahan seperti parking dan aktiviti jalan raya dan juga kebersihan dan banyak lagi kita boleh tambah. Jadi saya hanya membuka minda kepada tuan-tuan dan perempuan. Kemudian faedah dan kelebihan Kota Raya, ada tiga benda yang saya nampak ilmu bertambah apabila berlakunya pembangunan. Ini kata-kata Ibn Khaldun. Sebab tu saya suka duduk Kuala Lumpur, bukan kerana seronok tapi banyak maklumat yang cukup. Ini kelebihan kita di bandar. Kemudian peluang pekerjaan mudah, pendedahan kepada pekerjaan bau. Ini satu benda kelebihan kita di bandar. Walaupun di sana ada jam dan sebagainya, tetapi kelebihan ini kita perlu manfaatkan. Dan yang paling penting kita membudayakan. Kita mesti ada satu budaya Kota Raya yang membawa kepada pendidikan, yang membawa kepada akhlak. Sebab kita bimbang bandar raya kita, Kota Raya kita bersifat selfish. Semuanya orang fikir diri sendiri saja dan tidak ada nilai-nilai yang murni. Dan ini menjadi tanggungjawab kepada kerajaan dan orang yang berkuasa untuk mengembalikan ruh keamanan, pendidikan dan sebagainya. Dan saya saja masukkan di sini satu benda, saya tak sempat nak buka secara detail, iaitu bangunan yang tinggi tidak termasuk dalam perkara yang haram. Sebab ada orang kata, semua orang agama ni dia kata apa, bab bangunan tinggi adalah benda-benda yang haram. Sebab Nabi kata tanda-tanda kiamat. Nabi hanya menyentuh tanda-tanda hari kiamat, tapi Nabi tak kata pun haram buat bangunan yang tinggi. Dan dalam kaedah usuliyah, cerita Nabi kebanyakannya, cerita saja tidak menunjukkan kepada hukum syar'i. Maksudnya tidak ada wajib, tidak ada haram. Sebab ada orang kata kita tak boleh bangunan tinggi-tinggi. Sebab apa? Nabi larang. Nabi tak pernah larang pun tinggi. Cuma Nabi kata di akhir zaman orang yang taqawalu dan filbulian, mereka ni berlumba-lumba nak buat bangunan tinggi, bukan mengharamkan bangunan tinggi. Kita di Kuala Lumpur padat, takkan nak buat rumah semua mesti ada apartmen dan juga kondom. Kalau di Mesir, kita ada di bandar Mesir 25 juta penduduk dalam Kota Raya Kahiran. Mana ada rumah macam kita sekarang? Sudah tentu mewajibkan kepada pembinaan apartmen dan sebagainya. Satu hari nanti mungkin Kuala Lumpur akan ke arah sedemikian. Ini merupakan fiqh. Kalau orang yang hanya bersifat literal dan zahiriah, maka dia tidak mampu untuk mengembangkan makna fiqh Kota Raya ini. Karena fiqh bukan nas. Fiqh adalah kefahaman nas. Bagaimana nak menggerakkan nas. Nas seperti lompong. Fiqh ini bagi orang yang menggerakkan lompong sedemikian. Dia dapatkan emas, dia dapatkan perak, dia dapatkan logam. Inilah tugas fuqaha. Sebab itu kita berhajat kepada fuqaha. Karena fuqaha ini orang yang berfikir. Kita inginkan orang yang banyak berfikir dalam semua bidang sehingga kita boleh mencapai tahap baldatun tayyibatun rabbun ghafur, yang saya terjemahkan sebagai tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan dan tidak ada ketakutan. Baldatun tayyibatun rabbun ghafur maknanya tidak ada kelaparan. Karena Allah menyebut wa amanahum wa at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, dan tidak ada ketakutan. Inilah negara yang kita inginkan apabila semua orang tidak lapar. Karena Syekh Muhammad Azhar kata apa? Orang yang lapar tidak kreatif. Orang yang takut tidak mampu buat. Bila kita takut nak buat apa? Sebab tu saya seronok bila Datuk Tun Mujib kata anytime orang PAN boleh keluar daripada parti aman negara. Itu satu benda yang bagus. Sebab parti bukan akidah. Parti bukan akidah. Dan kita mesti apa train dan tarbiah semua ahli macam tu. Bukan ahli saya lah, ahli Dr. Mujahid. Dan ya, alhamdulillah, saya hanya daftar kepada Telaga Biru saja. Saya walau ada parti Telaga Biru. Alhamdulillah, sebab parti sebahagian daripada ijtihad. Saya lah tuan-tuan perempuan. Kalau orang Islam kembali kepada toleransi, hormat menghormati dan kita bekerja.
Kita buat kerja, kita panggil bekerja setiap mana kita mampu. Fiqhul mustata' yang disebut oleh Syekh Taha Jabir Alwan. Dia panggil fiqh kemampuan. Berarti amanah raya dia mampu macam tu. Apa saya mampu macam ni. Dia mampu macam tu. Tak apa, dia jadi penasihat pun macam mana, ijtihad kan. Tak apa. Kebebasan. Saya tak apa, saya ni sama-sama buat-buatlah. Yang penting dia tak kacau orang yang tu. Kalau dia tak kacau orang tu, kira okey lah. Daripada dia kacau orang. Jadi ini yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, negara Islam dibina di atas kemampuan. Ini disebut dalam sebahagian kitabnya. Iaitu negara Islam dibuat di atas kemampuan. Kalau tak mampu buat hudud, nak buat macam mana? Kata dia, Raja Najasyi bila dia masuk Islam, dia tak buat apa pun. Dia tak buat apa pun. Dia hanya mampu sembahyang. Jadi makna negara Islam bukan hanya satu definisi saja. Negara Islam ataupun kita katakan negara Madani mempunyai kepelbagaian definisi mengikut kemampuan pemimpin dan rakyat. Kalau kita buat definisi demikian, kita mampu menterjemahkan Islam dalam bentuk kepelbagaian. Tapi kalau kita letakkan definisi satu sahaja, kita akan berasa sempit. Macam mana tegak Islam di Afrika, macam tegak Islam di Saudi, semua kepelbagaian. Jadi kalau kita letakkan satu definisi negara Islam ataupun negara Madani istilah ulama moden, hanya kepada satu definisi, kita akan sempit. Luaskan definisi sehingga semua orang mampu menegakkan syariat Allah, semua mampu menegakkan keadilan dan semua mampu menegakkan kebaikan. Saya rasa setakat itu dulu. Mudah-mudahan pembicaraan dapat membuka minda kepada semua orang dan kita mampu untuk melaksanakan semua agenda program kehidupan dalam kerangka fiqh Islami. Dan saya ucap tahniah kepada Nunjin Adu'a Ulama Parti Amanah Negara kerana banyak bincang isu-isu macam ini. Kita janganlah bincang isu yang lama seperti orang lain. Saya harap ini merupakan satu miftah untuk kita create lagi semua isu-isu moden. Engineering, kesihatan, pertanian. Kita tak bincang isu pertanian. Orang dah malah dah bertani lah. Di Malaysia berapa banyak tanah terbiar. Kalau di Kedah saja kita lihat 500 hektar tanah dah. Tapi terbiar begitu. Kita mesti masuk dalam semua bidang sehingga kita melaksanakan agenda qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Fawaz Fadil atas pembentangan kertas kerja beliau di mana katanya kita perlu fikirkan seluruh kehidupan. Seterusnya, kertas kerja yang seterusnya akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Ghani Samsudin. Ustaz Ghani Samsudin merupakan graduan Universiti Al-Azhar di peringkat ijazah dan sarjana. Beliau pernah berkhidmat di Institut Teknologi Mara ataupun ITM sebelum bertugas di Universiti Malaya. Beliau terlibat dalam ABIM dan pernah menjawat jawatan timbalan Presiden ABIM. Beliau juga pernah menjadi yang dipertua Persatuan Ulama Malaysia dan di dalam Parti Islam Malaysia PAS. Beliau pernah menjawat Setiausaha Majlis Syura Ulama. Sekarang ini beliau merupakan timbalan penasihat umum Parti Amanah Negara. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Ustaz Abdul Ghani Samsudin untuk membentangkan kertas kerja beliau yang bertajuk Hak Asasi Manusia Tinjauan Fiqh mengenai kediaman. أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang mulia saudara Kursi Majlis, yang saya hormati Naib Presiden Parti Amanah Dr. Mujahid yang terus berjihad dalam berbagai lapangan, yang kita muliakan Dr. Hatta, pimpinan Parti Amanah Wilayah Persatuan,
saudara Pawas yang tak asing lagi, yang kita hormati Dr. Pimpinan ataupun penyampai dan pembentang tugas kerja, dan yang kita muliakan saudara Azmi Hamid, pengurusi trust, pengurusi Majlis Perlindungan Pertubuhan Islam, pengurusi Kongres Rakyat, Setiausaha Agung, Sultan Ulama, Gajah Mul Asyawi, Sekretari Himpunan Ulama Rantau Asia, Setiausaha Agung, Sultan Ulama Sedunia Jawangan Malaysia, dan banyak lagi saya pun tak ingat. Hadirin-hadirin dikasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertemukan kita pada pagi ini, dan tajuknya yang kita akan uraikan adalah mengenai bagaimana hubungan hak asasi manusia dari perspektif Islam dan perbedaan hak asasi manusia dari perspektif Islam dan Barat, dan bagaimana fikul kota raya, fikul daulah, fikul Madinah al-Fadilah, dan juga bagaimana konsep perumahan untuk golongan rakyat, golongan miskin, dan berbagai lagi lah tajuk yang sangat-sangat baru. Dan kerana itu saya mulakan dengan kita baca yang pertama, iaitu tentang maqasid syariah berkaitan dengan umat. Maqasid syariah berkaitan dengan umat yang baru, kan? Tak sembahyang. Yang ketiga, tuan-tuan, sebelum, oleh kerana masalah yang kita ini yang pertama ini membayangkan apa struktur akhlak, teori akhlak Islam tu begitu lengkap, ya, merangkum semua perkara di sini, yang nak hurai di sini pun mungkin memerlukan 2 jam yang bulat ni saja. Jadi hari ini kita takkan hurai yang bulat, ya. Seterusnya tajuk dan seterusnya. Okey. Tentang mas kalian, pertama kita jelaskan maqasid syariah berkaitan dengan umat. Apa dia? Ya, saya ringkas saja sebab teori maqasid ni kalau nak hurai begitu panjang, dan dia memang satu mata pelajaran yang sangat detail, dan kita tidak mungkin memahaminya dengan mudah. Bercakap mengenai maqasid ni berkenaan dengan apakah matlamat Islam untuk alam ini. Apa dia? Sudah pasti dia akan terakhirkan terhadap insan, terhadap keluarga, terhadap manusia ataupun insaniah, kemanusiaan, terhadap negara, dan banyak lagi, termasuklah yang modern, nutrition, fikul al-ghizai, fik pemakanan, fik teknologi, fik untuk teknologi, bagaimana rumah perlu ada unsur kemudahan teknologi hari ini. Jadi ini sekalian, yang pertama maqasid, yang pertama maksud awal atau zimul muassasi lil ummah, merujuk kepada apa yang disebutkan oleh doktor tadi, iaitu kita ada kontrak sosial, kita ada syura, kita ada parlimen. Bermakna umat Islam atau negara itu mesti diatur sebagai institusi, bukan seperti padang pasir yang hanya ada 2-3 khemah. Itulah. Tapi negara mesti diatur, dikelola sebagai muassasah, institusi. Institusi ini, institusi pendidikan, institusi kehakiman, institusi. Kalau hanya ada mahkamah adil tapi tidak ada keadilan, maka kita akan lihat banyak kezaliman berlaku. Orang yang berjuangkan soal keadilan masuk jail. Mahkamah keadilan ada tapi tidak ada keadilan. Bangunan mahkamah hebat, jauh tak? Tengoklah. Kemudian disebut situ hifzul amn, melindungi keamanan.
Iqamatul adl, menegakkan keadilan yang disebut tadi. Hifzuddin wal akhlaq, melindungi agama dan akhlak. Kemudian disebut at-ta'awun, tadamun wa takaful, maksud yang kelima. Kerjasama, tolong-menolong, solidariti dan takaful. Maksud yang keenam, national end, kita mesti menyebarkan ilmu pengetahuan. Kita tak boleh tutup ilmu, masjid tutup tak boleh bagi ilmu. Cari ustaz-ustaz yang boleh bawa cerita ketawa-ketawa, ustaz-ustaz yang serius bercakap tentang kemanusiaan, keadilan, perjuangan. Ustaz itu kena gam, tak boleh masuk di masjid, tinggal masjid saja. Kunci ya. 10 tahun merdeka, rakyatnya masih lagi bebal. Bebal, kata ustaz tu, waduh, kata ustaz dengan ustaz pun selalu ini bodoh. Al-maqsad yasabi' imaratul ardh wa hifzi sarwatil ummah, memakmurkan alam dan melindungi kekayaan umat, bukan membazir sehingga hutang beliun-beliun. Hari ini saya difahamkan seorang rakyat menanggung 28 juta hutang. Tentu tak tidaklah ada seorang sahabat kirim ya. Dia hurai, berapa banyak hutang kita meningkat sampai sekarang 17 tahun. Sekarang ni setiap rakyat Malaysia menanggung hutang macam itu. Lambat lagi, naik mungkin 100 juta pula. Tempatnya kita lepas ni berjalan tanpa seluar tuan-tuan. Minta maaf. Buat balik jalan tanpa seluar lah. Jadi kalau kita lihatnya itu, kalau kita lihat maqasid syariah berkaitan dengan kemanusiaan pula. Ini huraian ulama contemporary yang terkini. Kita biasa dengar tentang huraian maqasid itu ada ya, ada 6 atau ada 5. Tapi sebenarnya ini huraian yang lebih terkini. Maqasid syariah berkaitan dengan kemanusiaan, pertama dia kata at-ta'aruf wa ta'awun wa takamul. Ya, lepas ni ambil slide yang lepas ni. Ta'aruf wa ta'awun wa takamul mesti ada ta'aruf dan kerjasama dan complement each other. Kita ni tuan-tuan tak sama. Kenapa kita dibuat berbeza? Supaya kita bersama. Kalau kita tak nak bersama, ada masalah. Sebab itu untuk pemerintah yang baik pun, Barisan Nasional 14 pertubuhan, 14 parti. Kita baru 3. Tapi patutnya tambah 4. Satu ni masih sedang dipujukkan. Betul tak? Betul? Kalau tidak, harap-harap itu je apa dah harap. Boleh harap tapi sebab tak ada. Kita ni perjuangan mesti berdasarkan sebab-sebab. Tahqiqul khilafat al-ammah, merealisasi mandat ketuhanan yang umum. Walaupun tak kita kata kita ni menyokong sangat khilafah, tapi itulah dia. Anda menjadi manusia kerana anda dilantik jadi khalifah di muka bumi. Dan khalifah tu peranan dia apa? Menegakkan kebenaran, tauhid, menentang kezaliman, kebatilan, menegakkan ibadah, ubudiyah, penyembahan diri kepada Allah dan penyembahan diri kepada hantu atau setan atau mana-mana tukang sihir Thailand ke mana. Itu ada orang hidup dengan tukang sihir, sekejap dia ambil tukang sihir Bangla, sekejap tukang sihir Selatan Siam. Ini manusia yang tidak hidup bersamanya. Tahqiqul khilafat al-ammah, tahqiqul khilafat al-ammah lil-insan fil-ard. Bagaimana kita berlagak sebagai khalifah Allah, ciptaan Allah yang Tuhan wakilkan supaya menghayati alam di bumi Tuhan
yang mempunyai berbagai honor dan berbagai aspek, ya. Gunung, gadang, air. Kalau air, sungai pun tak dapat jaga, macam perlimbahan, macam perkumbahan. Menunjukkan dia tak tahu berinteraksi bagaimana menjaga alam. Tengok kampung atau jalan di negeri-negeri barat tu bersih. Air dia, air longkang ni, ikan boleh duduk. Longkang kita, Masya Allah. Nyamuk banyak. Bangkai pun bertepuk. Orang nak lalu susah. Kenapa? Bukan kerana Islam tidak mengajar kebersihan. Kita tak ada fiqhul. Terdiri fiqhul Madinah, fiqhul apa namanya, Al-Hadarah, tertemu fiqah-fiqah ini. Tahqiq salam al-alami, al-qa'im al-al-adl, merealisasi kesejahteraan sedunia yang tegak atas dasar keadilan. Hari ini orang Islam terus dianyam, terus dibunuh, terus di hari-hari orang Islam dibunuh. Sudah 60 juta bangsa umat Islam, semuanya negara Islam. Kita negara, kita umat Islam yang terbaik. Tapi musuh-musuh Islam merencanakan berbagai tipu daya sehingga kita dilanyak oleh law of terrorism yang menteroris kita. Dan kita harus setuju dengan pandangan barat. Dan mereka gunakan ini semua, silakan. Mereka gunakan ini semua untuk terus lihat, untuk menguasai, melanyak kita dan kontrol, ya, minyak dan sebagainya, dan memastikan Israel terus berjaya. Kita disibukkan dengan perkelahian Sunni Syiah, perkelahian dengan macam-macam perkara lama dan baru. Macam-macam akhirnya bunuh seorang sendiri, mati itu, ya. Nasr da'wah al-Islam dan himayah daulia yang bukan insan melindungi secara internasional bagi hak-hak manusia. Hak-hak manusia umat yang paling terbiar, teraniaya. Orang Islam di Rohingya, di Syria, di Yaman, Yaman, Arab dengan Arab, di Malaysia, Melayu dengan Melayu. Imbalan Presiden UMNO masuk dalam jail kerana telah dipolitisasi dan semua. Jadi yang sanggup, ya, menipu dan sebagainya. Jadi saya sekalian, bercakap mengenai bukti tanda menunjukkan Islam ialah agama rahmat bagi sekian alam, itu kertas saya yang ada, tuan-tuan, itu kertas dibuat dalam keadaan saya tidak jelas lagi apa sebenarnya matlamat pertemuan kita nunji ini. Tapi telah dihuraikan tadi dengan panjang lebar, baru kita nampak bahawa isu yang kita sedang garap ini terlalu luas, ya. Dan saya nampaknya sudah masuk dalam kes melindungi golongan miskin, golongan tak berumah dan sebagainya mengenai perumahan di kota raya. Dan jelas bahawa umat Islam memang menggalakkan atau digalakkan untuk melindungi golongan fukara, ya. Dan ini salah satu daripada rahmat kepada Allah SWT. Kita lihat, ya, dalam rekap nolwan itu apa dia, banyak ayat-ayat, banyak hadis yang menegaskan tentang kita perlu lindungi mereka yang tak berumah. Kalau pasar raya atau bandar raya kita, rakyatnya banyak yang tidur di bawah, ya, bawah apa namanya, jambatan dan sebagainya, menunjukkan bahawa pasar raya atau bandar raya kita itu bandar raya yang sibuk dengan golongan-golongan yang tidak bernasib baik. Dia ini membayangkan bahawa tidak ada pengurusan, pengelolaan, pentadbiran yang betul terhadap bandar raya. Kita dah ada banyak pekerja-pekerja asing, tiba-tiba kita nak masukkan lagi banyak pekerja asing kerana ada orang akan dapat duit di bersih. Ini maknanya bukan pengurusan yang betul. Itu pengurusan untuk kepentingan kru, tapi akan menyebabkan
masalah yang sangat besar dihadapi oleh masyarakat. Ya? Jadi, tuan-tuan sekalian, pendek kata kerajaan yang baik dalam negara umat Islam ialah yang memberi kesejahteraan. Cuba ambil yang ada gambar bunga. Sebelas. Kerajaan yang baik dalam negara umat Islam ialah yang memberi kesejahteraan kepada rakyat yang lemah, menyempurnakan hak asasi mereka sebagai rakyat dan manusia matamadu. Ini selaras dengan makasih syariah yang menekankan perlunya disempurnakan 6 jenis keperluan asas. Ya, ini makasih dalam konteks yang tradisional. Maknanya mengikut kajian tradisional, kita ada melindungi agama, melindungi nyawa, melindungi harta, melindungi nama baik, melindungi keturunan dan seterusnya. Jadi saudara-saudara sekalian, hak bila dikaitkan pula dengan hak asasi rakyat, apakah pencerahkinan dia yang terkini? Ya, hak asasi rakyat ini mungkin tak begitu ketara dalam konteks fiqh Islam, tetapi dihuraikan juga, dikaji oleh ulama-ulama. Dan paling mutakhir ni tuan-tuan, kita ada buku yang saya rasa sangat baik untuk kita terjemah. Ini buku Mausu'ah Huququl Insan fil Islam, taklif Khadijah Nabrawi. Buku ni pada hemat saya buku yang paling mutakhir dan paling lengkap mengenai hak asasi manusia dari perspektif Islam. Saya ada 2-3 yang lain, tapi saya fikir ini antara yang paling ke depan untuk kita. Hak asasi rakyat cakap yang tanya sebagai hak untuk hidup. Itu tuan-tuan, ya, sebagaimana firman Allah Taala surah Nisa, dan barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Bukan jahannam. Kekal dia di dalamnya dan Allah muka atasnya kepadanya dan melalai serta menyediakan baginya azab yang berat. Kita tak boleh bunuh, ya tuan-tuan. Ini jelas, saya fikir tuan-tuan pun sudah tahu. Kebenaran beragama tertera dalam bentuk yang meliputi antara lain. Pertama, tidak ada paksaan untuk meluk satu agama, memberi kekuasaan kepada orang yang bukan Islam untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajipan dia. Dia nak sembahyang, dia nak apa, beribadah, adalah hak dia. Jika Islam menjaga kehormatan ahli kitab, bahkan lebih daripada itu, mereka diberi kemerdekaan untuk, jadi 13 sekarang, kita ketika Islam menjaga kehormatan kitab, bahkan lebih dari itu, mereka diberi kemerdekaan untuk mengadakan perdebatan dan bertukar fikiran serta pendapat dalam batasan etika perdebatan dan seterusnya. Jadi tentang Islam telah memberikan respon positif terhadap kebebasan beragama yang tercermin dalam bentuk kerukunan, toleransi antara pemeluk agama, yang tercermin dalam bentuk larangan memaki sembahan penganut agama lain. Meskipun menurut pandangan Islam hal itu termasuk syirik, ya, bagaimana dikatakan dalam surah Al-An'am, dan jangan kamu maki sembahan orang lain, nanti dia akan sembah Allah. Jadi tuan-tuan, kerana masa begitu ingat terhad, kita pergi kepada yang berikutnya, kebebasan beragama, hak untuk mendapat keadilan yang kita dah sebutkan tadi, ya, hak persamaan, kita mesti ada persamaan. Ada, jangan pula kawan ini kerana dia parti sekian dia dapat semua, apa juga bantuan, apa juga sumbangan kerajaan, apa juga semua dia dapat. Orang lain bukan parti cat pun tak dapat. Ini masalah, ya, tak ada persamaan hatta sesama orang Islam, ya, cuma parti je lain. Hak mendapat pendidikan, ya, saudara nak suruh orang punya rumah, dia mesti ada kerja. Untuk dia kerja, dia mesti ada pengetahuan, ada pengalaman, ada ilmu. Kalau dia tak ada hak belajar, macam mana dia nak dapat kerja dan nak buat kerja? Jadi dia nak, ya, berkaitan. Hak bersuara dan kebebasan berpendapat, mestilah ada hak untuk tahu. Kalau dia tak tahu apa-apa, macam mana dia nak berpendapat? Pendapat itu pendapat yang tak boleh pakai. Dia mesti tahu, dia mesti ada hak untuk tahu. Apa TPPA? Apa PTPA lah. Trans-Pacific. TPPA. Nah, saudara minta yang tokoh menentangnya. Ya. Mesti diberi dia hak-hak itu. Kalau kita tutup, tak boleh. Ya. Kemudian
Ini berdasarkan pada ayat Quran, wa amruhu syura bainahum, urusan mereka sekalian dengan musyawarah di antara mereka. Hak memiliki harta. Ha, ini juga berkaitan dengan rumah tadi. Hak memiliki harta. Kalau dia tak ada hak untuk memiliki rumah, tak ada geran rumah, tak ada sistem mengatur geran rumah dan sebagainya, bagaimana dia nak mendapat keselesaan mempunyai rumah? Ya, Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan hak kita. Kita tak boleh ambil. Ya. Di Mesir dirampas segala hak-hak ikhwan muslimin. Segala madrasah, segala muasasah institusi Islam dirampas oleh jenderal Sisi. Sangat sangat dahsyat. Yang malangnya dibantu oleh golongan-golongan barat termasuk Amerika. Walaupun secara malu-malu kata dia tak setuju, tapi dia bantu ni dengan segala senjata, dengan segala kemudahan. Inilah yang berlaku sekian. Seterusnya, hak memiliki harta, hak mendapatkan pekerjaan. Kalau dia tak ada hak untuk dapat pekerjaan, bagaimana dia nak menyara hidup dan sebagainya. Jadi ini semua hak-hak ini saling berkaitan. Seorang itu tak mungkin dapat pekerjaan. Jadi slide 23, ya, tak mungkin melalui tempat pendidikan, tak mungkin dia dapat pekerjaan kalau dia tidak ada pendidikan, tak ada bukti bahawa dia ada kemahiran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, semuanya saling kait mengait. Ya, kita dah bincang tadi, nampak dia ya luas, tapi dia saling kait mengait untuk mewujudkan fake kota raya yang terbaik. Apakah bentuk susunan kota raya yang terbaik, pemilik? Nah, itu banyak lagi. Kita nak tengok dari segi reka bentuk macam mana. Dari segi jalur hijau, dari segi tempat rekreasi, dari segi teknologi dia, persekolahan dia dan sebagainya. Semuanya kita mesti modernize, mesti selaras dengan kebangkitan ilmu dan teknologi hari ini. Kerana kita bukan hidup zaman lampau, kita akan hidup hari ini dan akan datang. So, semua prasarana kita tak boleh bayangkan hanya sekadar adanya satu kemah. Tapi sekarang ini sudah complicated, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, balik kepada masalah perumahan rakyat di Malaysia. Ya, menurut kajian, terdapat 5 kategori rakyat yang menghadapi masalah yang serius. Masyarakat ladang, peneroka bandar, penghuni rumah flat, penghuni rumah panjang, masyarakat biasa terutamanya, dan sebagainya. Ini tak termasuk lagi bandar-bandar ataupun kampung-kampung yang disebutkan oleh saudara Azmi dalam tulisan kertas beliau. Ada macam-macam kampung di wilayah persekutuan. Yang penting, faktor penyebab masalah perumahan, saya rujuk kepada memorandum jerit 2011. Dia kata rujuk apa dia masalah dia, polisi perumahan kerajaan yang lemah dan berprioriti rendah. Saya rasa masih wujud yang ini. Kerana keupayaan kerajaan menghasilkan rumah, ya, ataupun badan perumahan negara atau badan perumahan negeri menghasilkan rumah yang cukup, masih bawah daripada keperluan rakyat. Polisi kadar peningkatan harga rumah yang tak berpatutan dengan kadar kenaikan gaji. Nah, ini juga diuraikan panjang dalam itu. Kemudahan pinjaman, risiko kelalaian dan penarikan bank. Ini pun masalah juga. Nak dapat pinjaman itu tidak mudah. Lebih-lebih lagi harga sudah semakin laju meningkat. Kualiti perumahan pula, kadang-kadang ada rumah yang anda beli tapi tak boleh nak guna. Ya, air sumat, longkangnya naik balik ke atas dan airnya begitu dan sebagainya. Undang-undang memihak kepada penindas atau pemaju dan pemaju. Itu antaranya yang disebut. Banyak undang-undang masih lagi memihak kepada pemaju dan juga orang-orang yang berada. Sistem kehakiman tidak menjamin hak perumahan rakyat miskin. Dalam banyak kes diuraikan bahawa rakyat miskin inilah yang akhirnya merana dan tak ada pembelaan yang sepatutnya. Kemudian kemerosotan ekonomi negara dan kejatuhan harga minyak. Nah, ini juga antara sebab-sebabnya. Dan cadangan mengatasi masalah perumahan ini, kita katakan pertama, ini kita rujuk pula kepada apa yang dicadangkan oleh saudara Anwar Ibrahim, ya, dalam huraian dia tentang ekonomi negara ini sebelum dia masuk dalam jail. Dia kata pengukuhan tata kelola untuk menghapuskan rasuah dan ketirisan. Ini 2015 punya
ajaran apa pelajaran yang dianggarkan atau dianjurkan oleh Parti Keadilan ataupun Pakatan Rakyat pada masa itu. Pengurangan defisit pelanjaan negara kepada kadar 2.6. Kelebihan bentukan untuk perbelanjaan pembangunan, menentang GST, mencukai keluarga miskin dan memperkenalkan CGT dan untuk mencukai keuntungan modal. Dan disebut kemudian yang kelima, menjaga amanah khazanah minyak dan gas negara. Keenam, mempertahankan perdagangan bebas yang adil untuk semua. Ya, sebab itu kita tak boleh terima TPPA. Menetapkan gaji yang adil untuk hidup bermaruah. Ya, mesti gajinya itu sesuai. Bebas serta naikkan harga barang dan kosar hidup yang meningkat. Tapi sekarang kita makin teruk. Pembangunan desa yang menurun, termasuklah pembangunan bandar. Ya. Menjamin hak perumahan untuk rakyat di bandar dan di luar bandar. Ya, ini dicadangkan sebagai untuk mengatasi masalah ekonomi negara. Kemudian cadangan mengatasi masalah perumahan dalam masa yang sama perlu ditingkatkan polisi perumahan negara dan juga polisi perumahan di peringkat negeri ke tahap yang standing dengan negara-negara maju seperti Singapura, Jepun, Korea dan lain-lain. Kita tengok macam mana negara Korea buat. Oleh kerana mereka selalu banjir atau mereka selalu gempa, rumah bangunan mereka itu sudah dicat teknologi sehingga kalau gempa yang hebat pun dia masih bertahan, kecuali gempa yang luar biasa. Dan kalau yang sama kita boleh fikirkan, negara boleh buat rumah tu kalau air naik dia terkapur naik ke atas, tak boleh dia fikir. Misalah cari alat, cari teknologi, rumah-rumah cantik tapi dia tak membantu macam batu, dia boleh timbul. Jadi dia safe. Ini memerlukan kepada kepakaran pakar yang kaji buat rumah cara baru. Macam mana pula dia boleh tak hanyut? Itu lain lah pula. Tapi sekurang-kurangnya banyak rumah kita boleh naik ke laku. Lepas tu turun balik. Misalah. Tapi tidak berlayar. Boleh berlayar pun boleh naik balik lah. Ini terpulang pada teknologi kita ya. Kadar penerbitan harga rumah murah yang tidak berpatutan dengan kadar kenaikan gaji juga harus dikekang dan dikawal agar kesenjangan disebabkan hal itu dapat dikurangkan nisbahnya dalam masyarakat. Ya. Kemudian pinjaman perumahan oleh sisi keuangan juga wajib dipermudahkan, terutamanya bagi golongan berpendapatan rendah. Pinjaman tanpa bunga juga boleh diajukan oleh bank-bank Islam tempatan dan koperasi-koperasi Islam yang ada ya. Di samping satu bentuk tindakan mengatasi ketidakupayaan pembayaran hendaklah dikaji semula demi meringankan penderitaan warga miskin. Kualiti rumah kos rendah, terutamanya flat dan yang sepertinya, perlu ditingkatkan agar memenuhi piawai yang diakui oleh PBB sebagai kediaman yang sesuai di samping perakuan pihak yang berwajib. Apakah bentuk-bentuk rumah yang, apakah perkara yang perlu ada dalam sebuah rumah? Hari ini tentu berbeza. Hari ini orang takkan telefon. Tapi sekarang telefon pun sudah ada smartphone. Jadi smartphone ni boleh kita macam-macam kita buat. Kalau dah ada smartphone kita tak smart, maknanya memang tak boleh pakai lah. Kita pakai smart. Telefon smart. Oh, kita boleh communicate. WhatsApp dengan orang di Indonesia, di Amerika dalam masa 1 minit je. Orang lain dulu mana boleh buat? Betul tak kan? Betul? Kita boleh mesyuarat. Hari-hari boleh mesyuarat. Saya tahu ada parti yang macam tu. Hari-hari mesyuarat. Kemudian mengenai penyalahgunaan ordinan darurat dan sebagainya itu patutnya tidak berlaku. Begitu juga tindakan menyalahgunakan akta dan undang-undang lain perlu dibantras. Palingnya perlu dikubal akta-akta yang lebih mesra rakyat miskin dan berperi kemanusiaan terhadap golongan bawahan. Undang-undang perumahan yang dikubal oleh Dewan Rakyat dituntut agar lebih memihak keperluan rakyat bawahan berbanding pemaju dan golongan atasan. Cadangan mengatasi masalah perumahan yang sistem kehakiman perlu mesra rakyat dan memihak mengiktiraf hak asasi perumahan rakyat dan tidak memberikan keputusan yang memihak kepada pemaju atau memihak berkuasa secara umum. Sistem kehakiman wajar mempertahankan mangsa pengusiran paksa dan seterusnya. Akhirnya sistem ekonomi dan perkembangan ekonomi negara wajar diperbaiki dari ketirisan, kelemahan, pengurusan dan lain-lain. Rasulullah sekalian, pendek kata, semua gejala penyakit
penyebab yang telah disebutkan seperti di atas yang diuraikan sebelumnya perlu diatasi dalam masa yang sama diambil pakai pencerakinan jenis hak perumahan yang lebih menyeluruh dan semasa demi membela nasib golongan golongan miskin berasasi perkembangan perumahan ke arah yang lebih baik, maju, kreatif, smart dan bermutu. Kalau kita lihat pencerakinan jenis hak berhubungan perumahan hari ini, dia huraikan. Dia kata keamanan dan keselamatan pemilikan perundungan. Maksudnya pemilikan dia punya hak milik itu mesti diamankan, mesti aman dan selamat. Apapun bentuk dan jenis pemilikan rumah, maka setiap pemilik perlu menikmati rasa aman terhadap pemilikan mereka tanpa berhadapan dengan rampasan terhadap hak milik. Perintah mengosongkan rumah secara perasaan dan bersebab-sebab munasabah atau sebarang ancaman gangguan dan intimidasi. Wujudkan segala kemudahan utama untuk memenuhi keperluan survival, keamanan dan kesihatan, prasarana untuk rehat, makan minum, tandas, pembuangan, kumbahan, perkhidmatan pembuangan sampah, kemudahan hubungan komunikasi, perkhidmatan kecemasan dan. Ini biarlah rakyat berupaya memikul beban belanja perumahan tanpa menggugat dan mencaskan kepada mereka untuk memberi sara hidup harian untuk diri dan keluarga. Kadang kerana dia nak beli rumah, nak bayar rumah, nak makan tak ada. Itu menunjukkan tak betul lagi tu. Dia mesti boleh bayar rumah dan boleh bayar makan untuk dia harian. Jadi kalau tidak, maknanya belum ada tata kelola bandar atau kerajaan yang betul. Tingkatkan kesesuaian rumah untuk penginapan seperti keluasan yang mencukupi. Untuk sekarang ini, sekolah-kolah mesti ada tiga. Satu untuk lelaki, satu anak perempuan, satu untuk ayah dan bunda. Orang datang, dia duduk luar. Tidur luar. Dan sebagainya. Jadi umpamanya paling kurang tiga. Tapi kalau ada empat, lagi baguslah. Wujudkan perkhidmatan untuk rakyat, kelengkapan persediaan infrastruktur, keperluan asas, penginapan wajar mencapai taraf layak untuk didiami seperti wujudnya sumber air bersih, sumber api, khidmat kesihatan, tempat pengeringan pakaian dan lain-lain. Semua itu mesti difikirkan sekarang. Di tempat di negeri sejuk, perlu ada tempat pemanas pula. Nah, kita sini kena ada penyejuk. Kenapa kita panas? Tuan-tuan? Kalau tak, melimah ya. Kenapa tak pakai baju pun kadang-kadang susah. Ditingkatkan kemudahan untuk memiliki rumah untuk seluruh warga negara yang berpendapatan rendah dan sederhana, khasnya warga emas, negara kanak, OKU, orang sakit, mangsa malapetaka alam, mangsa banjir dan sebagainya. Perlu diwujudkan ini semua. Bela perumahan di lokasi yang sesuai. Perumahan rakyat adalah di tempat yang mudah didatangi. Ada basnya, ada jaringan teksi dan sebagainya. Kawasan memiliki kesempatan untuk penghuninya bekerja. Dia tak boleh nak keluar pun. Kemudahan mendapatkan khidmat kesihatan, sekolah, tadika jauh dari kawasan pencemaran udara dan persekitaran yang membawa wabak penyakit. Kawasan perumahan berkenaan mestilah sesuai dari sudut budaya, jauh dari tempat berjudi, buat maksiat, mudah untuk menjalankan ibadah, adanya surau, masjid dan tempat rekreasi kegiatan budaya menurut agama dan budaya masing-masing. Perlu juga difikirkan, jangan hanya buat tanpa memikirkan ini semua. Maksud dan matlamat perumahan yang bestari mungkin boleh ditingkatkan lagi sesuai-sesuaian dengan prasarana moden yang canggih dan terkini menurut cita rasa zaman sekarang, kemajuan dan termasuk ini. Islam tidak pernah menutup menghalang hak umat untuk beristihad, meraih piawai yang lebih tinggi dan aspek kualiti perumahan, ciri ketamadunan, kesejahteraan, keselamatan yang baru kita boleh letakkan sebagai makasih dan sebagai piawai. Ini makasih syariah sebagai rumah dalam Bandar Kuala Lumpur, negara Melayu yang Muslim, insyaAllah. Bapaknya. Jadi saudara-saudara sekalian, makasih syariah menurut Syekh Abdul Majid Najjar. Saya huraikan tentang makasih syariah itu. Dia ada kata konteks melindungi nilai hidup manusia, melindungi diri manusia, konteks melindungi masyarakat, makasih syariah melindungi persekitaran fizikal. Ini menurut Dr. Abdul Majid Najjar. Makasih syariah A, dalam konteks melindungi nilai hidup manusia, makasih melindungi agama, makasih melindungi martabat kemanusiaan, hifz insaniyatul insan, maksud makasih melindungi kemuliaan dan maruah insan, hifzul karamatul insaniyah, maksud atau makasih melindungi matlamat sud kehidupan, hifzul ghaiyatul hayat, melindungi al-hurriyah insaniyah, kebebasan kemanusiaan,
Kemudian B, maka syariah dalam konteks melindungi diri manusia, melindungi nyawa, melindungi akal, melindungi akal, fizikal akal, melindungi hak, maknawi akal, al-hafzul maknawi dalam akal. Dan maqasid syariah dalam konteks melindungi masyarakat, dia kata, maqasid berkaitan menjaga baka dan ketenangan, menjaga berkaitan dengan perlindungan kelangsungan entiti sosial, hafzul kayan al-ijtima'i, maqasid melindungi institusi sosial, hafzul mu'assasa al-ijtima'iyah, maqasid melindungi hubungan sosial, hafzul alaqat al-ijtima'iyah. Ini pun perlu diberi perhatian walaupun kita bercakap mengenai perumahan. Di akhirnya, maqasid syariah dalam konteks melindungi persekitaran fizikal. Apa? Satu, maqasid yang terakhir ini, maqasid melindungi harta benda, maqasid melindungi persekitaran bi'ah tadi, melindungi persekitaran dari kemusnahan, melindungi persekitaran dari pencemaran, melindungi persekitaran dari penggunaan melampau, furatul istihlak, melindungi persekitaran melalui peran penanaman atau pembangunan bi'ah persekitaran. Kita kena tanam pokok hijau dan sebagainya. Jadi seluruh sekian, kerana masa dah tak ada, dan majlis inilah kertas ini, kertas ini taklah baik sangat dibuat secara mendadak dan secara segera, tapi boleh diperbaiki, ditambah lagi oleh input-input yang akan diberikan oleh pembentang yang berikutnya. Saya ucap terima kasih kepada pihak Nuji dan kepada Panti Amanah Wilayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.